Apa khabar? Assalamualaikum dan salam sejahtera di hari berikutnya di era baru Malaysia. Berdasarkan pilihan Malaysia, pilihan anda, Malaysia telah pun memilih. Kita melihat hasil daripada pemilihan itu. Masih ada dua negeri lagi di Malaysia yang kita belum pasti siapa calon pimpinan menteri besarnya. Siapakah barisan kerajaannya juga? Kerana kerajaan mana itu kita tak tahu kita lagi. Kita tak tahu juga. Tetapi yang lain kita dah tahu. Malah ada yang dah tahu, mungkin kita tahu lagi. Kerana subuh itu mungkin diganti dengan sinar terik mentari yang berbeza. Itu semua akan dirangkumkan. Nanti kita ada package-package cerita video yang akan dimainkan. Yep. Tapi saya akan Barin Harun dan juga saudara Nazri sama anda sekali lagi. Ini atas permintaan ramai. Kami meneruskan diskusi 2 jam setiap malam untuk memberikan anda kepastian, untuk memberikan anda maklumat, untuk meraihkan suara anda yang mewakili kepada Malaysia yang baru. Dalam konteks itu, kami mengalu-alukan kedatangan Datuk Akbar Sata, Presiden TI International Chapter Malaysia, Transparency International Malaysia. Kenapa pentingnya TI? Kenapa pentingnya Datuk Akbar Sata? Sejarah Esra Awani sejak 10 tahun lalu membuktikan bahawa Datuk Akbar Sata antara orang. Tun Dr. Mahathir semalam mengatakan guts, people with guts, they are scarce in this country. Maknanya, orang yang ada courage, keberanian untuk memperjuangkan yang hak itu. Tapi inilah orang saya mahu memberikan kredit ini, bukan memuji untuk apa, tetapi membuka ruang perbincangan pada malam ini kerana pada siang tadi, sidang akhbar kedua rasmi Dada oleh Menteri. Perdana Menteri yang ketujuh, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu jelas. Penting. Beliau mengumumkan setelah perjumpaan ada 4 pemimpin komponen Pakatan Harapan, ada 10 portfolio, mereka mahukan kabinet yang kecil. Yang molek lah. Saya tak suka perkataan kecil. Saya suka perkataan molek, padat, cantik. Tetapi belum diumumkan siapa menteri-menterinya. Itu kita tahu besok. Sebab tu Esra Awani masih lagi dalam mode breaking news. Tetapi selain daripada pengumuman itu, pengumuman pentadbiran dan birokrasi itu, Tun Dr. Mahathir juga ada pengumuman-pengumuman lain yang membawa implikasi. Dan itu yang saya ambil keluar kerana sekali lagi Tun Dr. Mahathir mengungkapkan, memberikan penekanan bahawa ini adalah kerajaan yang dibentuk asasnya pada rule of law ataupun berasaskan undang-undang dan akan mengamalkan undang-undang mengikut apa undang-undang berdasarkan perlembagaan yang ada. Untuk itu, perkara anasir subversif nombor 1 yang selalu menghakis, menghilangkan, menolak undang-undang dan pelaksanaan undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang dan hak dan keadilan adalah rasuah. Itulah saya kenalkan begitu kerana malam ini penting. Nanti kita ada seorang peguam datang lagi. Tetapi saya nak pergi terus kepada Dato' Akbar Sata sebelum kita bercakap tentang siapa menteri besar baru di negeri mana. Berikan rangkaian itu kepada anda. Mendengar sendiri sidang akhbar Tun Dr. Mahathir tadi. Ya. Selalu orang cakap 2-3 hari ini Malaysia baru, Malaysia baru. Tapi terus itulah yang baru yang sekian lama ditunggu-tunggu oleh Datuk Akbar. Saya berpendapat bahawa dia merupakan satu sidang akhbar yang fair. Dan beliau apabila menyatakan bahawa beliau akan mencari siapa sahaja yang salah, tetapi ini berdasarkan kepada bukti. Itu merupakan satu rule of law dan ia merupakan satu perkara yang baik sebab sesiapa saja di negara ini bebas dan juga kita terpaksa menyiasat dan mencari bukti. Apabila ada bukti, maka sudah tentu kita boleh hadapkan mereka ke mahkamah dan itu juga ada satu proses lagi, ia merupakan perbicaraan. Kalau kalah dalam perbicaraan peringkat pertama pun, kita masih ada lagi rayuan-rayuan. Ini merupakan rule of law. Tetapi jika sekiranya ada negara ataupun kita telah berlaku di mana kita macam ada selective investigation ataupun selective prosecution. Jadi ini tak baik. Maknanya rakyat tahu bahawa kita hanya menyiasat dan juga mendakwa seseorang itu berdasarkan kepada wahyu. Dan juga ini merupakan satu perkara yang tak baik sebab bukan saja kita akan dihina dan juga institusi itu tak akan dipercayai oleh rakyat, bahkan juga kita akan dihukum di akhirat nanti. Itu sebabnya memegang satu jawatan itu bukan merupakan satu perkara yang mudah. Ia bahkan juga kita terpaksa menggadai segala kepentingan yang kita ada dan yang kedua kita terpaksa menjalankan tugas dengan baik dan jitu. Tapi inilah masanya. Itu
Itu hakikatnya kan? Inilah masanya. Ya, inilah masanya kita dapati bahawa ada janji mengatakan bahawa kita akan menjalankan tugas mengikut rule of law dan demokrasi itu bukan lagi demonstrasi ala terpimpin. Okay, Dr. Akbar. Dr. Akbar, tadi Tun juga ataupun Perdana Menteri berkata sebarang jawatan penting dalam agensi-agensi penting kerajaan seperti SPRM, SPR dan juga agensi-agensi penguatkuasa yang lain akan disaring terperinci. Kalau boleh, beliau merujuk kepada kalau boleh dirujuk kepada parlimen sampai ke tahap itu untuk memastikan ketelusan, integriti pemegang-pemegang kuasa besar dalam badan-badan kuasa kerajaan ini. Pandangan Datuk. Itu bagus sebab ia berlaku di Indonesia di mana kita ada lebih kurang 250 juta rakyat. Di kalangan 250 juta rakyat itu diberi peluang untuk melantik ketua KPK iaitu ketua agensi anti rasuahnya. SPRM mereka. SPRM KPK. Jadi KPK, SPRM mereka. Jadi SPRM mereka ini telah ketua SPRM mereka ni telah di shortlistedkan oleh parlimen. Jadi parlimen akan memilih dan mereka mengadakan interview. Jadi mereka akan memilih orang yang terbaik di kalangan shortlisted itu. Jadi itu sebabnya kini KPK ataupun SPRM Indonesia ni merupakan satu SPRM yang terbaik di rantau ini dan juga malah di dunia. Kerana pada 2013 KPK ini telah mendapat Magsaysay Award iaitu merupakan satu Nobel Prize yang patut dibangga dan bukan senang. Sebab sebelum ini kita telah memandang rendah. Negara-negara lain memandang rendah kepada Indonesia kerana tahap rasuahnya adalah begitu teruk. Tetapi bagaimana ia boleh melonjak ke tahap yang setempat? Ada tiga faktor yang penyebab ini. Silakan. Yang pertama ialah ihtizam politik. Political will. Maknanya pemimpin dia tu mempunyai hati yang bersih dan berhajat apabila memegang jawatan itu dia nak menghapuskan rasuah sebab tanpa hapus rasuah ini maka negara itu tak akan maju kerana ia bukan saja kehilangan wang imej negara. Yang kedua, ia merupakan KPK tadi iaitu SPRM Indonesia yang mana ia merupakan satu agensi yang begitu efektif, pemilihan dibuat secara bagus dan juga pegawai-pegawainya bagus dan juga mempunyai ciri-ciri integriti yang bagus. Dan lain selain daripada itu, kehakiman juga. Kita dapati bahawa kes-kes yang disiasat dengan baik sebab kepakaran KPK iaitu SPRM Indonesia itu, dia dapat 100 sambitan. Dan yang ketiga, kita dapati bahawa sokongan daripada rakyat. Ini kita tidak ada. Sokongan daripada rakyat Indonesia itu. Tapi disokongnya disebabkan oleh dia percaya kepada institusi itu. Okay. Percaya kepada pemimpin dan juga institusi. Dan satu lagi yang akhirnya ialah dalam pada membantu dan juga menyokong penghapusan rasuah ini, rakyat sanggup kutip derma membina pejabat-pejabat KPK itu. Jadi ini merupakan satu perkara yang satu situasi di mana rakyat mereka ini betul-betul benar-benar mahu menghapuskan rasuah sebab rasuah inilah memalukan negara dan juga merugikan negara sebab setiap negara tu kita rugi di antara 2-4% daripada kita punya KDK. Semua hujah tu kami terima. Cuma saya juga mahu masukkan sisi ini bukan hanya tentang rasuah ni jenayah. Orang yang ada diperuntukkan kuasa tangkaplah penjenayah ini. Rasuah melampaui hanya peruntukan undang-undang. Rasuah juga membabitkan tentang isu integriti. Dan bila kita bercakap tentang integriti, itu nilai diri, nilai moral, nilai agama, nilai prinsip dan sebagainya. Dalam konteks itu, hubungkan balik kepada KPK. 1997-98 itu berlaku revolusi, reformasi di Indonesia kerana masalah itu. Kerana penekanan disebabkan bobroknya, kata mereka lah, rasuah dan nepotisme dan kolusi menyebabkan rakyat menderita. Dalam konteks itu, kita melihat bertahun-tahun mereka nampakkan hasilnya dan hasil perjuangan untuk menuntut perubahan itu adalah hasilnya KPK. Setahun lebih dahulu, ketika saya menubuat seorang menteri kanan Indonesia dan pegawainya mengatakan bahawa, Pak Kamarul, kami pun kadang-kadang rasa kami seolah-olah begitu rendah diri. Kerana apa? Kerana sejak 1997-98 sudah lebih 500 pegawai ahli politik yang sudah dihadapkan ke mahkamah dan ditempati bersalah. 500 lebih dalam masa lebih kurang 20 tahun atau mungkin 18 tahun ketika itu. Jadi ini yang kita lihat magnitudenya ataupun saiznya. Tetapi dalam konteks itu juga saya ingin menarik. Dia kadang-kadang semudah kalau ada lampu isyarat, walaupun dah pukul 1 pagi balik dari kempen politik misalnya,
adakah kita melanggar lampu merah itu kerana tidak ada orang memerhatikan atau kita tunggu? Kalau fikir rasional, tak ada orang, jalan sajalah. Tapi ini soal integriti. Jadi oleh itu, tadi saya nak bawa ke mungkin grafik yang mereka ada tentang Menteri Besar dan sebagainya. Tapi kerana saya diberi cue, kata ada kerana mungkin ada orang yang tak mendengar tadi sidang akhbarnya di waktu tengah hari, mereka mungkin melakukan perkara lain. Kita pergi kembali berapa jam lalu ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memberikan keazaman tentang rule of law, tentang mengikut undang-undang itu, dan dikaitkan tiga institusi penting dan orang yang memegangnya, iaitu tentang peguam negara dan jabatan peguam negara, iaitu tentang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun MACC, dan juga kerana ada kaitannya dengan kemelut yang sedang berlaku di Sabah sekarang, Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Kita dengarkan kata-kata beliau. We have to look into who the Attorney General is. At the moment, the Attorney General has undermined his own credibility. He, in fact, has hidden evidence of wrongdoings, and that is wrong in law. What will you be doing about this? What will you go wrong? What's that? No, we have to do what is permitted by the laws of this country. So for that, we will have to consult the administrators and the lawyers to find out whether what we do is in keeping with the provisions of the laws of this country. We will study whether the MACC is fair or not. If we find that they are biased in favor of any group, including ourselves, we will have to change them, and as we promised, the new heads of major heads of government would be vetted by Parliament. If we find out that he is involved in some corrupt practices, being biased and all that, we will have to take action against him. Anda tadi mendengar apa yang diberitahu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Saya perlu pergi ke Datuk Akbar Sata, tapi saya nak bagi peluang Haji memberikan sedikit komen kerana kita nak letak air untuk Dr. Akbar Sata. Sebelum kita meneruskan perbincangan, saya rasa inilah satu pengalaman pertama kali dalam era pentadbiran baru, bagaimana political will itu diletakkan di hadapan sebelum perkara-perkara lain. Yang kenyataan yang jelas diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa isu berkaitan dengan rasuah, isu berkaitan dengan salah guna kuasa termasuk isu 1MDB itu akan diberi perhatian dalam 100 hari pertama pentadbiran kerajaan baru ini. Dato' Abbas, saya nak kaitkan itu dengan demokrasi itu kadang-kadang menyaksikan perkara isu yang kompleks dan mengambil masa, it's messy, kata orang putihnya. Tetapi kalau ada integritinya, kalau ada nilai moral tinggi, rakyat yang penting, boleh tak dikaburkan garisan politik, terima keputusan atau akui keadaan yang ada, siapa yang majoriti atau siapa tidak, atau bentuk saja gabungan dan koalisi, contohnya? Sebagai seorang pemimpin, satu perkara ialah kita hendaklah tunjuk contoh yang baik. Ya. Jika sekiranya kita kini sedang bergaduh dan juga kadangkala mungkin ada unsur-unsur rasuah untuk memegang ataupun membeli parti, ahli parti, bagaimana kita menjadi pemimpin? Awal-awal lagi kita tidak menunjukkan bahawa kita ini mempunyai satu isu integriti. Malaysia kini menghadapi krisis integriti. Contoh, pada tahun 2003 kita dapati BPR dan juga UKM telah menjalankan ujian di IPTA. Dan kita dapati bahawa mahasiswa menyatakan bahawa 30.5% menyatakan bahawa bila mereka mempunyai kuasa dan juga peluang, mereka sanggup melakukan rasuah. Tahun 2018, kita ambil ke belakang ini. Okay. Tangkapan SPRM 2014 hingga 2016, 3 tahun. Daripada 2,200 lebih orang itu, kita dapati bahawa 54% adalah mereka yang berumur di antara 20 hingga 40. Anak muda. Ya. Tetapi saya ingatkan generasi saya ini sudah rosak, corrupted. Tetapi
kita dapati bahawa anak muda ni yang akan memimpin negara ni juga mempunyai masalah yang besar, masalah isu integriti dan juga rasuah. Jadi bagaimanakah mereka ini jika kita tidak mencari punca-puncanya, mereka ini akan menjadi pemimpin di masa hari, satu hari depan, dan mereka akan menjaga negara ini, menjaga harta negara ini, menjaga anak cucu. Ini merupakan satu perkara yang patut kita fikir-fikir sebab kita tidak ada jawapan. Apakah sebab? Adakah sebab ini disebabkan oleh cara kita dibesarkan? Adakah disebabkan oleh sistem pelajaran? Ataupun disebabkan oleh sistem sosioekonomi? Datuk, kita ada orang yang menghantar mesej mengatakan bahawa semua itu disebabkan kita terlalu bergantung kepada politik dan kuasa politik terlalu tinggi, ahli politik terlalu berkuasa. Pandangan Datuk? Saya percaya sebab kita ni lebih politiki. Ada perbezaan di antara statesman dengan politician. Politician ni dia duduk tunggu bila pilihan raya. Statesman lain, dia akan fikirkan next generation. Jadi kebanyakan daripada ahli politik kita ini adalah politician. Jadi mereka ni duduk bergaduh yang pertama. Yang kedua, apabila menang pilihan raya, kita patut mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Mencari jalan supaya orang-orang kampung ini dapat makan harga barang dengan murah dan juga sistem pelajaran yang baik bagi buah fikiran yang terbaik. Tetapi kita bergaduh-gaduh. Jadi sehingga bila Datuk tengok yang ada negeri-negeri ini masih lagi tak menentu dan sebagainya, siapa nak jadi menteri besar dan sebagainya, adakah Datuk kaitkan dengan itu? Bagaimana kita nak jadi pemimpin? Sedangkan sebagai pemimpin, kita kena tunjuk contoh yang baik kepada rakyat. Kan? Kita kena bermusyarat dan juga cari jalan yang terbaik. Dan kita kena akui bahawa siapa saja yang mendapat undi majoriti parti mana kita kena bagi. Jangan cari isu. Sebab bagaimana kita nak memimpin? Adakah kita tak malu perkara-perkara seperti demikian akan dilihat oleh anak cucu dan juga rakyat? Rakyat sekarang cerdik. Jadi bila timbul cerita keluar ahli parti yang menang ni dikurung dalam rumah lah, tak boleh keluar, tak boleh jumpa orang. Ini macam kurun ke-20 lah, Datuk. Itu satu. Yang kedua, kita kena ingat bahawa ia merupakan satu kegiatan rasuah. Maknanya, Datuk yakin itu membuka ruang kepada sebenarnya itulah sasarannya? Itu rasuah. Sebab rasuah kita ingat, walaupun diberi, telah diberi. Maka kita tengok Seksyen 16, kita dapati bahawa masih lagi boleh disiasat. Maknanya SPRM dan juga agensi-agensi tertentu boleh mencari jalan, cari saksi. Tak susah cari saksi. Kalau kita ada pemberi itu, report kepada SPRM. Dan yang kedua, kita dapati duit itu masuk dalam akaun saudara. Itu pun sudah cukup. Tetapi jika sekiranya kita ada seorang lagi saksi, itu akan memberi satu ruang yang bagus dan juga untuk kita mendakwakan ahli politik ini yang nak jadi pemimpin tetapi melakukan rasuah kerana nak kuasa dan juga tempat. Kenapa? Mungkinkah mereka ini nak terlibatkan rasuah apabila menjadi pemerintah? Sidang apa Tun tadi, bila Tun mengatakan bahawa semalam digunakan perkataan unfortunate, malang apa yang berlaku di Sabah. Kemudian beliau mengulangkan sekali lagi tadi tengah hari, beliau mengatakan kira kali pertama 35, kira pula turun lagi, kira akhir sekali baru parisan dapat 29. Jadi memang ramai orang tidak mahu lagi kita berganjak kisah-kisah lama, kita nak Malaysia baru menuju ke depan. Tapi ini masalah struktur. Jika proses yang paling murni dalam amalan demokrasi itu nampak macam ada sebab untuk dilihat semula macam itu, ini kenyataan Tun Dr. Mazir, Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, maka Datuk, pandangan Datuk, kita harus pergi periksa kembali atau bagaimana? Saya nak linkkan kepada isu integriti. Okay. Apa sistem pun yang kita import daripada Oxford ataupun daripada Harvard, tetapi jika sekiranya pengendali itu tak ada integriti, maka tak guna. Maknanya kita hanya perlukan sistem yang dibuat oleh UiTM, tetapi yang pengendalinya yang di Sabah itu atau di mana-mana mempunyai integriti. Mudah. Ya, yang betul adalah betul, yang salah adalah salah. Jadi bagi Datuk harus kembali ke situ. Periksa kemula. Ini kita mempunyai masalah integriti. Masalah integriti yang menjadi, yang menimbulkan masalah kepada sebagian. Saya akui sistem itu memang kita patut diperbaiki. Tetapi sejauh mana apabila perbaiki pun, seperti saya nyatakan tadi, yang terbaik dalam dunia. Tetapi jika isu integriti ini kita tak dapat mengatasi, maka segala-gala kegiatan yang tak baik itu termasuk rasuah ini akan berluasa. Adakah kerana sistem kita selalu kita cakap bertaraf dunia, undang-undang bertaraf dunia, yang terbaik, detail, fokus. Tetapi ada grey area, ada kawasan-kawasan yang
boleh dimanipulasi, boleh diambil peluang oleh pihak-pihak yang tertentu yang tiada integriti itu, misalnya dalam pengurusan pelan raya itu. Jadi inilah hasilnya. Pandangan Datuk. Betul. Itu sebabnya kalau sistemnya baik ataupun kita tidak mempunyai orang-orang yang integritinya tinggi, proses pengawasan. Kita tidak mengawas pegawai-pegawai kita. Kita hanya lepas macam itu saja. Inilah merupakan penyebab. Sebab apabila kita mengawasi, katalah kita ketua satu unit. Ya. Apabila kita mengawasi pegawai kita, sudah tentu dalam 10 orang kita tahu ini mempunyai masalah. Red flag yang kita boleh tengok awal dan kita boleh memberi amaran awal. Ini merupakan satu perkara yang penting. Tetapi kita take for granted, kita biarkan macam tu. Tetapi kita tidak buat spot check dan juga tidak ada pengawasan yang baik. Tetapi untuk mengawas dengan baik, maka sudah tentu kita sendiri terpaksa menunjuk contoh yang baik. Bagaimana orang-orang yang nak mendengar kita itu jika sebenarnya dia mengetahui bahawa kita tidak mempunyai integriti. Itu sebabnya kita kena pasti bahawa kita sendiri must be whiter than white. Integriti tak boleh rehat, tapi produksi boleh rehat. Produksi akan berhenti rehat sebentar. Saya nak jual soalan dulu. Soalan saya adalah, kita tak mau undur ke belakang, kita tak mau balas dendam. Itu bukan untuk kepentingan rakyat. Tapi jika struktur itu perlu dilihat kembali kerana ia adalah kenderaan yang ingin dibawa ke depan. Jika kenderaan itu tak elok dan rosak, bagaimana mungkin panduan kenderaan itu di masa depan itu elok? Ya. Jadi adakah itu strategi Tuan Dr. Mahathir mengumumkan tentang peguam negara, mengumumkan tentang peguam negara itu termasuklah dengan Jabatan Peguam Negara tentang MACC ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan juga tentang SPR itu sendiri. Apa strateginya melihat itu? Adakah itu isu pengukuhan integriti institusi dahulu sebelum yang lain itu boleh ditegakkan? Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menyaksikan Malaysia Memilih. Anda telah membuat pilihan. Pilihan Malaysia itu ketara. Ini era baru. Ini era di mana anda menyaksikan untuk hari kedua keputusan yang anda buat di Pilihan Raya Umum ke-14 dan Perdana Menteri ke-7. Perdana Menteri buat kali kedua, Tuan Dr. Mahathir Mohamad tadi memberikan konteksnya. Kita sudah nampak bagaimana menggerakkan himpunan baru, kabinet yang begitu comel, kabinet yang akan kita tahu siapa menteri-menterinya besok. Tetapi selain daripada 10 portfolio ataupun kementerian tersebut, tadi ada isu integriti kerana beliau bercakap tentang rasuah. Jadi saya nak terus, kenapa secara strategik yang kita cuba baca gerakan Tun ini, kerana tak ada lagi jurucakap lain, yang ada hanya jurucakap adalah Tun Dr. Mahathir, jadi susahlah dia nak terang semua. So, jadi kita cuba isi lompong tu. Kenapa disebut tentang Jabatan Peguam Negara, terutamanya tentang Peguam Negara? Kenyataan secara, kalau saya ambil verbatim, the Attorney General has undermined his own credibility. Ya. Ada lagi lah. Tapi itu bagi saya keluar daripada ucapan seorang Perdana Menteri, kita harus analisa. Dan kemudian disebut juga akan dilihat kembali Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun MACC dan juga disebut tentang SPR, dikaitkan secara langsung contoh yang berlaku di Sabah. Apa strateginya dan apa peranan kukuhnya institusi itu dulu penting dibincangkan? Tun M ni seorang yang cerdik, bijak. Ya. Saya dapati bahawa pada permulaannya memang beliau hendak memberi tumpuan kepada isu integriti. Itu sebabnya dia sebut personality. Kan? Okay. AG, SPRM dan SPR, EC dan sebagainya. Dia lebih kepada. Tapi saya pasti peringkat kedua ia akan pergi kepada institusi. Sebab dari segi pelantikan, dari segi AG katakan. Kalau kita tengok pelantikan, maknanya tiada usaha ataupun tiada kuasa langsung untuk kita mendakwa Perdana Menteri. Oleh kerana AG ini dilantik oleh Perdana Menteri, walaupun agung yang ini, tapi dicarankan oleh ini. Apa-apa pun Perdana Menteri. Bayangkan kalau kes 1MDB. Okey. Bagaimana 1MDB ataupun 2.6 bilion ataupun kes SRC 43 bilion duit kan SRC. Targetnya ialah Perdana Menteri katalah.
bagaimana seorang AG itu boleh membaca file yang mana beliau itu dilantik oleh Perdana Menteri. Ini adalah merupakan conflict of interest. Sepatutnya AG tak boleh baca file, dia kena declare himself, tetapi orang yang keduanya akan membaca file dan membuat keputusan. Jadi ini merupakan satu perkara yang sistem pelantikan AG dan juga beberapa lagi apa ni jawatan hendaklah dilihat. Kerana kuasa Perdana Menteri itu adalah mutlak dari segi ini yang mana mereka ni tak dapat berbuat apa-apa. Konsep separation of power ni, pengasingan kuasa ni, maknanya dalam bahasa orang kasar kedai kopi, apa yang Datuk katakan, kalau saya PM, Datuk adalah peguam negara, minta sini nak tengok kertas siasatan. Dan kemudian saya boleh baca, tak payahlah teruskan siasatan, contohnya. Dan AG tidak boleh berbuat apa-apa. Ya. Itu maksud Datuk kan? Ya. Tapi itu dihubungkan dengan perkara yang lebih besar, apabila perkhidmatan awam dan kuasa eksekutif dan kuasa parti diletakkan sekali dan kita tak nampak di mana betul-betul pengasingannya. Mungkin sebab itu, strategi untuk mengatakan bahawa beliau mahu melihat kembali Jabatan Peguam Negara dan kita sedang cuba meriksa. Ashwat memang seorang wartawan yang hebat. Beliau sedang cuba mengesahkan. Kita nampak macam ada besi kawat yang ada duri-duri itu diletakkan di Putrajaya di depan bangunan Peguam Negara. Itu semua kita cuba sahkan. Tapi jika itulah, maknanya sudah pun difikirkan bahawa sebab tu diberi cuti, maka tidak ada fail yang boleh dipindahkan. Apa yang ada, duduk situ sehingga pasukan yang berintegriti, dipercayai telus integritinya, boleh masuk dan menilai. Adakah itu strategi? Bukan itu saja, bahkan juga duit tak boleh ditransfer juga kan, sebab cuti. Cuti. Okay, itu betul. Dia seorang yang bijak. Tetapi saya mahu bagi satu contoh mengenai systemic versus individual. Okay. Apakah Malaysia ini, rakyat kita ini adalah perasuah? Memang suka rasuah. Sama ada kita pegawai kerajaan, kita rakyat biasa, public sector, tetapi kita ni perasuah. Kita memberi rasuah kepada pegawai kerajaan. Ataupun kelemahan sistem kita. SPRM tak boleh buat apa, dan juga separation of power ni, dan juga kuasa dia, kuasa Perdana Menteri. Kita pergi ke Singapura. Singapura kita dapati bahawa mereka ini merupakan sebuah negara yang paling kurang rasuah katanya, okey, kalau mengikut CPI. Tetapi apa saja kesalahan jenayah, siapa yang melakukan jenayah akan ditangkap dan juga didakwa dengan serta-merta. Itu kelebihan Singapura, efisiennya. Sehingga orang takut, maknanya takut, bukan hormat, takut. Tetapi oleh kerana orang takut, tidak hormat, bila rakyat Singapura ni datang ke negara luar, ke negara kita lah, cross kepada Johor Bahru ni, mereka jadi macam kita juga. Maknanya sistem kita ni, oleh kerana sistem kita enforcement lemah, maka dia berani juga merasuah orang kita. Orang Singapura juga membuka apa ni, gedung-gedung judi untuk World Cup, European Cup, dan juga orang-orang Singapura dalam juga talian membuka, menjalankan kegiatan-kegiatan haram di Port Klang untuk import barang-barang yang seperti rokok dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa orang sama saja, tapi kita tidak mahu kita jadi macam Singapura. Kita mahu kita jadi macam Sweden dan Denmark, yang mana orang-orang ini nilainya bukan saja ya baik di negara dia, nilai yang baik, bahkan juga apabila dia keluar negeri, tetapi ia masih lagi membawa bendera Malaysia. Ya. Datuk, negara-negara Skandinavia tu kualiti hidup mereka tinggi. Jadi saya nak kaitkan itu kerana saya nak jaringkan kenapa kita nak terbang melintasi Laut China Selatan ke Sabah sekarang. Kerana ada data menunjukkan semakin jauh jarak pembangunan, jarak pendapatan golongan B40, bawah 40 yang banyak, dan ada golongan yang memerintah, semakin tinggi risiko untuk berlakunya masalah integriti dan rasuah. Jadi di Sabah ni kita tahu masih ramai orang yang memerlukan bantuan yang berada dalam kelompok B40, tapi kita ada duit royalti minyak dan sebagainya. Oleh itu pentingnya pimpinan barisan berintegriti, sebab itulah percaturan siapa sebenarnya akan betul-betul menjadi pemimpin di Sabah itu penting. Kita pergi sekali lagi kepada apa Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri kata, dan kemudian kita bersama rakan dan wartawan kami Esra Awani di Sabah, Tan Sulin, selepas ini. Teruskan. Then we have a problem with many states which have not been able to form a government. There is evidence that there were some manipulation. For example, in the case of Sabah, initially Warisan won about 35 seats, but the election commission
kept on counting and recounting so as to reduce warisan to 29 seats. Now they have a problem because they cannot form a government. And there is an attempt to bribe or to get certain people to cross over using money. We regard this as corruption. Ya, itu tadi kenyataan yang membuat Perdana Menteri berkaitan dengan proses pilihan raya di negeri Sabah dan dikatakan ada unsur-unsur rasuah dan juga penipuan berlaku dalam urusan pilihan raya di negeri Sabah. Datuk, sebelum kita ke Kota Kinabalu, mungkin Datuk nak ulas tentang itu. Kerana ini urusan pengurusan pilihan raya di negara kita. Sejak pembubaran parlimen lagi, kita sudah lihat ada beberapa perkara yang tidak rasa pun ramai pemain politik, analisis politik termasuk rakyat awam mengatakan ada benda yang tidak kena dalam pengurusan pilihan raya di negara kita. Urusan persempadanan semula diluluskan dengan segera di Dewan Rakyat. Urusan berkaitan dengan hari pembuangan undi pada hari kerja itu juga menjadikan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat dan juga di kalangan pengundi. Bagaimana parti-parti pembangkang tidak diluluskan oleh pihak ROS dan sebagainya, dibubarkan sementara dan sebagainya. Semua itu seolah-olah bibit bagaimana hal-hal berkaitan pengurusan pilihan raya di Malaysia ini tidak telus dan dicabar accountability-nya. Pandangan Datuk. Itulah. Kadang-kadang kita merasa malu ya, sebab kita patutnya untuk menang dalam parti ini, kita naklah jadi gentleman. Maknanya kita menang ni gentleman sebab kita dipilih oleh rakyat, tidak tipu. Tapi kita ni menipu. Right. Isu tipu ni merupakan satu masalah yang besar kerana apabila kita berhadapan dengan masalah tipu dan juga mengamal tipu, kita akan tipu selama-lamanya. Ini banyak kalau kita tengok pakar psikologi dan kriminologi telah banyak berdebat mengenai isu ini. Itu sebabnya kita kalau boleh, kita menang, hendaklah menang secara yang baik. Satu lagi, kita dapati bahawa kalau kita bercakap dengan Sabah tadi, kita dapati bahawa ini merupakan isu integriti di kalangan isi itu sendiri. Jadi kalau orang mula tak percaya, maka sudah tentu rakyat akan berasa gusar dan tidak akan percaya kepada sistem dan juga mereka mungkin akan was-was kepada keputusan yang dibuat. Kerana kadang-kadang bilangan tu telah berbeza-beza. Jadi itu sebabnya kita dapati bahawa kita sebagai isi itu bukan saja kita perlu menjadi sebuah institusi yang dinampak neutral, bahkan juga lebih neutral lagi, independen. Jadi ini merupakan satu masalah yang besar yang menyebabkan kita, walaupun mungkin ada tomahan yang tak betul, tetapi apabila dah terlalu banyak, maka sudah tentu orang mula tidak mempercayai sistem ini. Jadi pandangan pengalaman Datuk tentang isu bagaimana tindakan boleh dilakukan untuk rejuvenasi ataupun reformasi institusi ini. Apa benda yang perlu diambil kira sebelum niatnya, politikalnya sudah ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi perlu juga ada susulan berkaitan dengan separation of power, bukan hanya untuk reform tetapi kuasa-kuasa eksekutif, kuasa-kuasa legislatif dan judiciary itu benar-benar ada pemisahan yang jelas supaya pada awal pentadbiran ini kita dapat clear message bahawa rakyat tidak mahu perkara-perkara yang lepas itu dilakukan semula dalam template yang berbeza saja. Satu, kita kena reform lah sebab banyak kelemahan. Yang kedua, kita dapati bahawa kebanyakan daripada isi kita dapati dari segi sistem tu patut kita cari sistem-sistem terbaik supaya terutama sekali pengerusinya dilantik oleh Perdana Menteri juga. Jadi ini masalah besar sebab sudah tentu, dan yang kedua, kemungkinan besar pegawai-pegawai lain yang dilantik itu selalunya pro kepada kerajaan. Ini merupakan satu masalah besar kepada pegawai kerajaan. Sepatutnya kita neutral. Betul-betul neutral, jangan berpihak ke mana-mana. Sebab tugas kita adalah neutral. Kalau tidak, ini kita bukan lagi dikenali sebagai pegawai kerajaan. Kita kalau nak berpihak pun, kita kena berhati-hati sebab kita tidak boleh memihak sehingga satu lagi parti itu boleh menang ataupun kita terlibatkan diri daripada over gerrymandering yang dikatakan oleh Tun Mahathir, kan. Okay. Ini merupakan satu perkara yang tak baik. Sebab sebagai contoh, di Lembah Pantai, kita dapati ia sampai ke Bukit Aman. Yeah. Sampai dekat sini, depan. Sampai sini. Jadi apabila orang tengok, ini satu perkara yang begitu pelik. Ya. Jadi itu sebabnya bagus Tun telah mengatakan bahawa ada juga
parti-parti, ahli-ahli parti PH mengatakan bahawa, ataupun pakar-pakar yang bincang mengatakan bahawa adakala kawasan itu terlalu besar. Ada setengah terlalu kecil. Jadi perkara-perkara sebenarnya sepatut dilihat, tapi jangan buat secara ad hoc. Ya, ada kajian. Laku kajian. Ada akademiknya. Panggil pakar-pakar. Ya, jangan gunakan evidence base. Gunakan contoh-contoh negara lain yang mana kita boleh memperbaiki. Niat kita sebagai EC ini bukan untuk menang parti mana, tetapi terbaik untuk negara, tetapi parti yang menang itu akan menubuhkan parti tapi berjiwa rakyat dan juga kerja untuk rakyat. Bukan kita melakukan sesuatu itu untuk parti-parti tertentu untuk menang dan untuk kita disambung kontrak. Jadi ini merupakan satu kesalahan yang besar. Kita kena ingat bahawa macam Tun dah bagi tahu, kemungkinan besar kalau kita duk pro sana sini, kemungkinan besar selepas ini kita akan disiasat dan juga diambil tindakan. Jadi ini semua satu pasal. Lebih baik kita berhati-hati. Kalau kita tak mampu memegang jawatan tu, kita resign. Sebab kita selalunya dapat wahyu katanya. Kalau kita tak boleh menegakkan keadilan, kita dapat bahawa ini adalah betul tapi wahyu sampai suruh pergi ke buat macam ni. Kalau kita tak boleh mampu menjalankan tugas dengan baik, dengan jalan yang baik, yang tak baik, yang lurus, lebih baik kita resign. Betul, sebab tu ada orang kata harangkan saja lompat-lompat parti ni, tapi ada masalah perundangan, kebebasan untuk berpersatuan dan sebagainya. Tapi mungkin ada beza seekor katak yang melompat dengan bebas di alam sekitar dengan seekor katak yang mungkin diperangkap di bawah tempurung, dia tak boleh nak lompat sebenarnya. Dia nak bergerak aje pergi ke air, tapi dia tak boleh. Jadi Tan Sulin ada cerita lebih hebat. Analogi saya mungkin tak tepat. Tan Sulin, silakan teruskan beri. Terkini dari Kota Kinabalu. Baik, terima kasih Cik Cam dan Haji Nazri. Dan sekarang ini kita sedang bersiaran langsung dari kawasan iaitu di luar Padang Bandaran, di mana jika anda boleh lihat di belakang saya sebenarnya sebentar tadi kumpulan ataupun penyokong-penyokong Parti Warisan dilihat berada di kawasan ini untuk dipercayai untuk memberi sokongan kepada Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Dan keadaan kini sebenarnya sudah pun reda sebab diminta oleh pihak berkuasa atau pihak keselamatan agar beredar daripada kawasan ini untuk tujuan keselamatan. Dan jika lihat sini juga banyak kawasan telah di cordon off supaya untuk tujuan untuk mengawal keselamatan di kawasan ini. Dan ini juga menyebabkan beberapa jalan jalan menuju ke sini ditutup untuk mengawal lalu lintas di kawasan ini. Namun mungkin sedikit sebanyak saya boleh kongsikan rentetan apa yang berlaku di arena ataupun landasan politik di Sabah hari ini memang cukup menarik ya, dan cukup memenatkan juga bagi seorang wartawan yang based di Sabah ini. Apa yang saya boleh kongsikan adalah Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menyeru agar, menggesa agar Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Ahmad agar meletak jawatan. Ini kerana dalam sidang media khas di kediamannya sebentar tadi, beliau mendakwa Parti Warisan dan gabungan partinya telah pun memperoleh ataupun majoriti kerusi sejumlah 35 kerusi dengan tambahan 6 lagi kerusi daripada ADUN Barisan Nasional, dan ini membentuk majoriti muda untuk membentuk kerajaan negeri. Dan kita dengarkan sedikit sebanyak rakaman daripada sidang media tadi. Quite sure, I think the RTYT should be in positions to know the next step to be taken, advising Musa Aman to tender resignation. Yeah. Saya juga sekali lagi menghantar surat kepada TYT, iaitu pada 11 hari bulan ini, tentang keputusan PRU14 bagi Negeri Sabah dan sokongan majoriti ahli Dewan dengan Negeri Sabah terhadap Datuk Seri Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal ADUN N53 Sinalang sebagai Ketua Menteri Negeri Sabah yang baru. Jadi 6 ADUN yang dimasukkan tadi adalah 4 daripada UMNO, iaitu Dato' Abdul Muiz Pichu daripada ADUN Sebatik, selain itu Dato' Hamisah Samad ADUN Tanjung Batu, Dato' Osman Jamal ADUN Balong, dan Dato' Jamil Jaafar iaitu ADUN Kemabung, dan 2 lagi ADUN daripada APCO iaitu Ewan Benedict ADUN Kedamaian dan Abidin Mandakir Paginatan. Dan ini adalah 6 yang dikatakan telah menyertai warisan dengan gabungan warisan untuk membentuk orang kata kerajaan negeri Sabah. Dan bercakap tentang fenomena lompat parti seperti dibincangkan tadi, memang di sini kita lihat ada dari sejak semalam lagi ada parti yang didakwa melompat daripada Barisan Nasional ke Warisan dan sebaliknya. Dan kita
Salah seorang mereka juga ditanyakan adakah mengapa iaitu Datuk Hamisah Samad, mengapa, apa yang membuatkan beliau ingin menyertai ataupun menyertai gabungan warisan ini kerana beliau sebenarnya adalah daripada parti UMNO, dan beliau berkata ini dilakukan dengan kerelaannya sendiri untuk kerana melihat hanya parti warisan dapat membantu ataupun membantu rakyat-rakyat Sabah merealisasikan apa yang dimahukan dan juga oleh rakyat Sabah dan juga membentuk kerajaan negeri. Kita dengarkan sedutan sidang media yang dikatakan oleh Datuk Hamisah tadi. Kita harap bahawa kita dapat membantu rakyat di kawasan. So kita bukan tinggalkan rakyat, tidak tinggalkan rakyat, tapi kita akan bawa rakyat bersama-sama untuk pembangunan. Dan itu sedikit banyak mengabarkan apa yang dihasratkan oleh adu-adu berkenaan apa sebab mereka melompat dari Barisan Nasional pergi ke warisan, Pakatan Warisan ini. Dan juga mungkin satu persoalan yang bermain di fikiran ramai rakyat Sabah hari ini, malam ini adalah adakah Shafiq Abdal akan mengangkat sumpah. Dan ini adalah sebenarnya buat masa ini kita tidak dapat lagi sebarang maklumat. Ini berikutan kalau diikutkan sebenarnya Tan Sri Musa Aman masih lagi Ketua Menteri Sabah kerana baru semalam beliau mengangkat sumpah. Jadi kalau diikutkan sama ada Shafiq akan mengangkat sumpah malam ini, saya fikirkan mungkin bukan malam ini kerana ia perlu melalui satu proses yang mungkin barangkali sebentar nanti Profesor ataupun Pensyarah Kanan UiTM Sabah, Rahiza, boleh memberi sedikit penerangan apa yang akan berlaku selepas ini. Kerana kalau saya difahamkan, ia perlu melalui satu proses, iaitu pertama sama ada Tan Sri Musa Aman letak jawatan dahulu ataupun jika ia tidak berlaku, ia perlu melalui satu proses perundangan yang orang kata agak rumit juga sebelum dapat Shafiq Abdal dapat dilantik sebagai orang kata Ketua Menteri Sabah. Dan mungkin sekian laporan buat masa ini boleh saya kongsikan kembali kepada Cik Kam dan Tuan Haji. Sulit saya dapat mesej tentang Sabah tu, dapat mesej penat. Tadi tapi saya nak jelaskan dulu yang bunyi-bunyi itu bunyi mercun, gembira kan, tak ada sebarang apa yang tak diingini kan? Kan mercun saja kan? Itu adalah saya rasa bunyi mercun kegembiraan sebab ya mercun saja. Kerana yang paling penting akar umbi dan kita mahu tenangkan akar umbi. Tapi soalan saya satu je Sulin. Tadi dalam sidang akhbar bersama dengan Datuk Seri Syafiq itu ada yang 4-2 itu 29 kerusi Dewan Undangan Negeri Warisan, 4 dari APCO, 2 dari yang sebelum ini berada bersama dengan UMNO BN, kini menyatakan dengan statutory declaration yang sudah mereka tanda tangani untuk bersama warisan. Betul kan? Cuma saya tak tadi berapa dengar dalam sidang akhbar itu bila 4 UMNO dan 2 APCO. 4 UMNO 2 APCO. Saya tak berapa dengar bila ditanya tentang lompat dan kenapa boleh berlaku angkat sumpah yang semalam itu bersama Tan Sri Musa Aman, kenapa sebelum ini mereka dilihat sebagai atau meyakinkan TYT Negeri Sabah bahawa mereka bersama dengan kelompok Barisan Nasional. Dan tak sampai 12 jam kemudian, mereka pula menyatakan kesetiaan kepada sebelah sini. Itu saya kurang jelas. Kerana ada saya dengar Datuk Seri Syafiq mengatakan tak boleh berjumpa mereka sebelum dikurung, ini, duduk dalam rumah dan sebagainya. Ya, barangkali itu adalah juga sebenarnya menjadi tanda tanya dan itu tidak begitu jelas bagi para wartawan. Partly sebab ialah suara tadi pun perlahan kan, tidak dapat dengar dengan jelas apa yang diperkatakan. Tapi dari segi salah seorang yang ditanyakan iaitu Ewan Benedict, ketika ditanya mengapa apabila diberitahu bahawa sama ada beliau akan join warisan atau tidak, ketika itu beliau mengatakan bahawa beliau tidak mendapat maklumat daripada Presiden APCO ketika itu bahawa pendirian majlis tertinggi APCO ketika itu adalah untuk keluar daripada barisan dan menyertai warisan. Dan itu setakat itu yang dapat difahamkan dan dikongsikan setakat ini, Cik Kam. Okay, terima kasih banyak Sulin. Rehatlah. Faham penat itu. Tapi kita penat dan jerih kita bukan untuk kita tetapi untuk rakyat. Ya. Ini era baru Malaysia. Saya ingin terus bersama penganalisis hebat orang muda Sabah, Saudara Rahizal. Assalamualaikum. Ya, Rahizal. Rahizal, maaf ya sebelum Haji tanya, saya nampak lain riak wajah Rahizal macam lain sinarnya. Sinar baru di Sabah atau bagaimana ini?
Susah nak cakap sinar baru ni. Pasal tiap-tiap hari berganti sinar. Malam sinar lain, ini kali lain sinaran lagi. Okey, teruskanlah pasal itu. Ya. Dengan analisis setakat jam ini, pukul 9.21 malam. Silakan Raizal untuk politik Sabah. Okey, saya ingat politik Sabah ni kalau dulu tahun 80-an, 90-an, orang cakap politik Sabah ni macam filem Hindustan. Dengan plot dia, dengan dramatik dia dan macam-macam drama. Tapi kalau sekarang ni orang bukan cakap lagi macam drama Hindustan, tapi macam drama Korea sudah. Okay. Jadi masing-masing pun sekarang mana-mana pergi pun di kedai kopi, di mana tempat pun yang kecil, yang muda, semua orang pun bercerita tentang pembentukan kerajaan baru ni. Jadi kalau semalam pun kita tahu Tan Sri Musa telah pun mengangkat sumpah dengan 31 kerusi. Tapi hari ini pula petang tadi kita mendapat perkabaran bahawa 4-6 orang sudah yang sudah lompat daripada daripada BN ya, 4 daripada UMNO dan 2 daripada AKO. Yeah. Jadi tadi saya dengar tadi Kem ada tanya dengan Sulin tentang kenapa apa yang mendorong mereka ni. Susah nak cakap ya, pasal semalam saya ada tengok di satu Facebook tu daripada seorang tu, dia ada buat FB live ya. Dan antara orang yang direkodkan itu yang berada di dalam istana tu adalah seorang yang hari ini melompat. Jadi susah kita nak terangkan sebenarnya. Juga. Ya, faham. Nah, jadi tapi kalau dalam sejarah politik Sabah, pilihan rakyat Sabah, benda ni telah berlaku sebelum ini ya. Pada tahun 1994. Ya. Okey, di mana pada waktu itu PBS mendapat 25 kerusi, iaitu cuma kelebihan satu kerusi. Dan pada ketika itu bilangan Dewan Undangan Negeri adalah 48 ya. Dengan kelebihan satu majoriti itu, mereka terpaksa berkampung semalaman dalam tempoh lebih kurang dalam hampir 48 jam kalau tak silap saya untuk angkat sumpah, dan akhirnya satu persatu daripada parti PBS itu melompat dan jatuhlah kerajaan PBS pada ketika itu. Jadi dalam sejarah Sabah ni memang melompat-melompat ni biasa. Cuma satu yang saya mungkin saya nampak ya daripada pemerhatian saya di Facebook dan rakan-rakan, ada yang mesej yang terima dan WhatsApp yang menyatakan Jeffrey ini lompat. Ya. Memang Jeffrey ini, Datuk Jeffrey dia ada sejarah lompat. Ya. Tapi untuk kali ini sebenarnya beliau bukan lompat. Okey. Beliau bukan lompat. Ya, tapi sebenarnya dia beliau membentuk pakatan. Ya. Dia membuat pakatan dengan DN, dia dengan parti dia sendiri. Kalau dulu dia tidak ada parti, jadi dia lompat. Tapi kali ini dengan apa? Jadi itu saya ingin buat correction di sana. Itu. Sebenarnya kali ini yang lompat pula daripada APCO dan UMNO. Ya. So, itu ada perbezaan dia di situ. Ya. Tapi apa yang saya katakan di sini memang benda ni adalah satu yang menarik. Cuma saya ingat rakyat Sabah walaupun kita suka, bukan sukalah, kita melihat benda ni dengan penuh minat, dengan penuh drama semua tu. Tapi saya rasa sudah tiba masanya untuk ada kesimpulan kepada semua ini. Yeah. Ada titik tamat dia kepada ini. Raizal, jadi, rumah dan tempat kerja Raizal UiTM tu tak adalah jauh sangat daripada tempat-tempat orang berkampung tu. Sama ada UMNO, BN ataupun APCO ataupun warisan. Jadi bagilah cerita-cerita yang dengar daripada jiran-jiran dan kenalan. Betul ke? Kerana saya nak beri peluanglah, kerana kalau kita bercakap sebelah pihak mungkin nampak macam mereka ni suka melompat sebagainya. Tapi jika mereka tidak berpeluang untuk bertemu dengan pihak satu lagi, macam APCO menyatakan bahawa mereka tidak berpeluang mengetahui pendirian parti, bahawa seluruh parti APCO dan kepimpinan APCO membuat keputusan untuk keluar daripada gagasan bersama Barisan Nasional untuk bertemu warisan. Betul. Macam mana juga secara moralnya kita nak katakan mereka lompat sedangkan mereka tak dapat, tak sampai dan tak mampu berkomunikasi. Berjumpa, contohnya lah, Saudara Rizal, cerita yang dengar. Benda ni kita dah semalam dengan rakan-rakan yang bercerita tentang benda ni, perkara ini. Ya. Saya ingat mungkin di dalam APCO tu sendiri memang ada yang merasa agak tekilan sebenarnya ya tentang tindakan yang diambil oleh APCO itu tadi untuk melompat parti. Ada yang menyatakan sepatutnya dilakukan mesyuarat agung, memanggil semua ahli-ahli untuk dibawa perkara ini ke peringkat akar umbi. Tetapi benda ini dalamnya lah, dalam keadaan yang sekarang ini, masa yang singkat, semua ini tidak dapat dilakukan. Tapi betul apa yang Saudara Kamarul cakap tadi itu. Okay. Memang ada ya di peringkat-peringkat UMNO dan juga di peringkat APCO ada yang merasakan sepatutnya kamu ni dipilih oleh kami, sepatutnya
perlu ada ruang untuk apa ni, rakyat menyuarakan sama ada setuju ataupun tidak dengan tindakan wakil rakyat ni. Tapi realitinya, Kamarul, dalam tempoh yang begitu singkat ini, dalam keadaan yang boleh dianggap sebagai kucak kacir ni, pemimpin-pemimpin ini kena membuat keputusan yang segera. Sama ada keputusan tersebut itu tadi adalah aspirasi masyarakat, orang yang mengundi mereka, itu salah satu tanda tanya yang mereka perlu jawab sendiri. Tapi saya setuju dengan Kamarul, sepatutnya mereka bertanding atas tiket parti-parti tertentu. Jadi mereka sepatutnya menunaikan sekurang-kurangnya merujuklah kepada pandangan di bawah akar umbi sebelum mengambil tindakan dalam konteks ini, lompat parti lah. Raizal, dengan segala drama ataupun apa yang berlaku pada ketika ini, kerana keputusan yang tergantung itu, keputusan parti tidak mendapat simple majority untuk membentuk kerajaan. Jadi apa yang kita rujuk adalah kenyataan yang Amat Mohamad Perdana Menteri pada pagi tadi, beliau akan menyiasat, melihat kenapa keputusan yang dikatakan berpihak pada awalnya kepada parti warisan dengan 35 kerusi dan akhirnya selepas keputusan semua diumumkan oleh PSPR jatuh kepada 29 kerusi. Jadi ada, Raizal, dengar-dengar kawasan mana sebenarnya begitu mencabar, begitu ataupun ada perlu dilihat semula ataupun bagaimana, Raizal? Kawasan yang tadi itu saya tidak dapat maklumat daripada segi kawasan mana sebenarnya yang di mana. Tapi saya diberi maklum memang terdapat kawasan di peringkat parlimen dan juga DUN di mana pengiraan semula dilakukan. Sebab itu juga dikatakan mengapa keputusan pada malam itu keluar agak lewat. Tapi saya setuju yang sekiranya berlaku didapati dan sekiranya mungkin kes ini dibawa di siasat dengan berlanjut dan sekiranya terdapat salah laku di mana-mana pihak untuk menindakkan keputusan yang sebenarnya, dan saya rasa tindakan yang sekeras mungkin perlu diambil kepada pihak-pihak tertentu itu tadi. Tapi memang di dalam social media, dalam WhatsApp, dikatakan memang terdapat orang, tapi tidak disebut ya, Nazri, di mana tempat-tempat tersebut itu tadi. Kita pun kurang pasti sebenarnya. Saya suka Raizal tahu saya sukakan Raizal bukan hanya kerana Alisa, tapi Raizal memang hebat rangkaiannya di sebelah BN UMNO ke, sebelah warisan ke, APCO ke, LDP ke, semua Raizal kenal sebagai seorang intelek akademik dan penyelidik. Jadi soalnya, kerajaan yang ada sekarang, kerana sudah mengangkat sumpah mengikut lunas perlembagaan, itu sah. Jadi tentunya Raizal sudah pun bertemu dan mendengar khabar. Adakah mereka akan mengadakan bukan hanya perkara mengikut, ini mungkin idealistik lah, tapi kerana ini era baru. Kita bercakap malam ini fokus utama adalah integriti. Jika mereka menuntut keperluan daripada rakyat, iaitu aspirasi rakyat, tidakkah mereka boleh duduk sesama sendiri dan menyelesaikan perkara ini secara moralnya dahulu, secara apa nilainya yang sepatutnya, daripada ini dibawa, diheret ke mahkamah ke dan sebagainya yang akan mengambil masa berpanjangan menggunakan sumber-sumber yang cukup kita pentingkan itu, Saudara Raizal? Ya, Kamarul, betul. Saya ingat saya pernah ditanya soalan yang lebih kurang sama apa yang Kamarul tanya itu. Saya ingat inilah, politik Sabah agak berbeza, itu dengan isu lompat daripada satu parti ke satu. Itu antara keunikan yang ada di Sabah antara lain. Tapi satu lagi keunikan Sabah yang mungkin orang terlepas pandang apabila dalam pilihan raya ini adalah Sabah ni ada keunikan dia daripada segi harmoni itu tadi antara semua kaum. Okay. Jadi apa yang mungkin yang saya nampak mungkin macam Kamarul di Semenanjung yang mungkin pun agak heran ya. Kita di Sabah model dia harmoni itu dikatakan model termasuk Sarawak lah. Betul. Dikatakan model bagi harmoni. Yeah. Tapi yang lucunya apabila sampai di peringkat politik, Sabah antara tempat yang paling panas. Sampai bawa ke mahkamah, sampai masing-masing saling apa ni bercakaran lah kita boleh katakan. Tak boleh berkompromi lah maksudnya. Ya, susah ingin berkompromi. Tapi kalau selain daripada itu, boleh. Kita pula jadi model. Orang kata, oh tengok Sabah. Sabah semua bersatu padu rakyat dia. Tapi apabila sampai dalam konteks politik, ini yang kita tidak dapat saya nampaklah. Mungkin kurang terjemahan dia tu tadi. Raizal, tak apalah. Sekarang di luar kuasa kita, rakyat hanya boleh mengundi. Sekarang percaturan mahkamah, percaturan ahli politik dan sebagainya.
Cuma saya nak tanya, kerana selalu kita kerap lihat isu, saya tak naklah Sabah ni hanya dilihat isu pertikaian siapa nak menjadi kerajaan negeri. Ramai rakyat Sabah juga memilih kursi parlimen, dan sumbangan kursi parlimen itu membawa kepada pembentukan kerajaan baru Malaysia. Ya. Jadi apa pandangan, wakilkanlah aspirasi anak muda Sabah ini melihat pada kerajaan baru Pakatan Harapan sebagai kerajaan persekutuan, mengambil kira uniknya Sabah dan keperluannya ada di Sabah. Raizal. Saya ingat daripada segi apa yang rakyat Sabah mahukan, seperti apa yang dijanjikan dalam manifesto warisan, manifesto Pakatan Harapan tu, mereka kena laksanakan dengan secepat mungkin. 2004, Pak Lah menang dengan begitu tinggi kerana dengan harapan yang begitu tinggi kepada semua rakyat, termasuk rakyat Sabah pada waktu tu mendapat undian yang begitu tinggi. Kali ini, harapan yang begitu besar diletakkan kepada Pakatan Harapan. Bukan saja di Semenanjung, tapi di Sabah pekan kali ini dengan begitu banyak manifesto-manifesto yang spesifik untuk Sabah, bagi royalti minyak 20%, 20% dan seumpamanya. Jadi cabaran bagi Pakatan Harapan sekarang adalah untuk menunaikan janji-janji tersebut dalam tempoh 5 tahun. Itu bagi saya cabaran, dan rakyat Sabah mahukan apa juga seperti yang apa yang rakan-rakan kita, abang-abang, kakak-kakak kita di Semenanjung mahukan. Peluang pekerjaan yang lebih, ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat luar bandar, dan juga kesejahteraanlah ekonomi bagi semua. Ini benda yang rakyat Sabah mahukan. Tapi paling penting, apa yang dijanjikan tadi itu, pasal ramai sudah yang bercakap sekarang ni, di bawah-bawah menyatakan, sekarang kita tengok berapa lama ke, adakah betul-betul janji yang telah dibuat melalui manifesto, ditepati pun ataupun kurang ditepati. Dan ikut balik semangat MA63 kan? MA63, betul. Okey, Raiza, ini bukan negeri Raiza, tapi Borneo tetap Borneo. Pertalian saudara itu masih ada. Betul. Dengar cerita angin bertiup dari bawah bayu, bawah lagi, iaitu Sarawak. Kata mungkin sana pun memilih untuk bersama kerajaan persekutuan atau bagaimana? Raiza takkan tak dengar kot. Secara jujurnya saya tidak dengar, tapi sekiranya berlaku, saya tidak itu bukan satu yang tak terkejutlah. Tidak terkejut. Oh, diplomatik betul lah Raiza Mahmi. Tak apa, besok kita telefon lagi. Terima kasih Raiza. Yang terakhir janji. Ya. Yeah. Yeah, saya dengar Raiza kecewa dengan keputusan di Kulu, tak? saya tidak kecewalah mana-mana dengan keputusan di Kulu. Saya rasa mungkin orang yang kecewa Kamarul, mungkin ahli Dewan Undangan Negeri, pasal mereka mungkin tak ada peluang untuk ada seorang bekas untuk ngada untuk berada di dalam kawasan. Tak adalah. Joanna lebih daripada itu. Dan kita harap betul, lain. Terima kasih banyak kepada Raizal. Terima kasih. Kita rehat dahulu. Tapi kita kenalkan kita punya tamu kita pada malam ini yang kedua. Saudara Yusmadi. Saudara Yusmadi. Eloklah saudara Yusmadi. Mungkin nak komen sikit tentang apa yang berlaku di Sabah, Yusmadi. Sikit sebelum kita rehat. Sikit. Bagi saya, demokrasi ini bukan cerita hanya pasal pilihan raya. Demokrasi ini ada sisi budaya dan juga ada sisi, orang kata apa, etika. Jadi yang perlu juga dilihat ialah melangkaui isu pilihan raya. Sejak era baru ni lain kata-kata saudara Yusmadi. Assalamualaikum. YB Jamawi di talian. Assalamualaikum. Jamawi Jafar. YB Jamawi, teruskan komen tentang status terkini saudara pergolakan politik di Sabah. Ya, petang tadi saya bersama dengan beberapa rakan-rakan telah dipanggil ke istana berkenaan dengan pelantikan Ketua Menteri Sabah. Dan kita mengambil pendirian untuk bersama-sama menyokong Datuk Seri Muhammad Safi Haji Abdal. Sebab bagi kami, kawasan yang kami wakil ini, kawasan luar bandar, memerlukan lebih banyak pembangunan dan ianya dapat dibela dengan adanya hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan. Saudara Jamawi, adakah pendirian Jamawi ini untuk bersama dengan Presiden Warisan dan juga Pakatan Warisan dan juga Pakatan Harapan di Sabah atas pendirian peribadi ataupun sudah dirujuk juga kepada pimpinan Barisan Nasional terutamanya UMNO di negeri Sabah sebelum bersama dengan Datuk Seri Syafiq Abdal? Tak, saya mengambil kira pandangan pengundi-pengundi saya di kawasan N36 Kemabung, dan mereka minta supaya hubungan yang baik dengan pusat tu amat perlu, sebab banyak lagi tugas dan tanggungjawab saya untuk
membawa pembangunan di kawasan Kemabung. Okay. Saudara Jamawi, maaf bertanya soalan ini, tapi malam ini diskusi di Astro One ini fokus utamanya adalah pada integriti. Saya baru dapat seorang panel yang mengatakan pada saya di studio ini bahawa pilihan raya ini lebih daripada soal kuasa, politik, ia juga tentang etika dan integriti. Dan saya terpaksa tanyakan soalan ini. Ada yang melihat bahawa melompat parti itu tidak bersamaan dengan aspek menghormati nilai etika dan integriti. Jadi saya mau versi Saudara Jomawi, ketika angkat sumpah semalam itu untuk Tan Sri Musa, adakah pada ketika itu sudah pun menghadap bersama dengan UMNO dan BN dan memberitahu kepada TYT bahawa ya, saya bersama dengan BN. Tetapi mungkin menukar pandangan sekarang ataupun ada sebab-sebab lain yang mungkin menyebabkan tidak boleh mengatakan berbeza pada ketika itu tapi boleh mengatakan berbeza pada ketika ini. Nah, perkara ini bukan perkara yang baru. Peristiwa tahun 1994 di mana pada ketika itu beberapa ADUN daripada PPS telah join kepada Barisan Nasional hingga dapat membentuk kerajaan Barisan Nasional di Sabah. Ya. Dan ianya bukan sahaja bilang dapat satu kesetibilan politik yang berpanjangan, tapi telah dapat memberikan banyak pembangunan kepada kepada Sabah. Okay. Jadi kita memikirkan, beberapa kawan-kawan memikirkan bahawa walaupun pada malam semalam itu angkat sumpahnya berlaku, tetapi kita masih memikirkan bahawa hubungan yang baik antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat itu penting untuk pembangunan negeri Sabah. Dan kita mengambil pendirian bahawa kita lebih utamakan keperluan rakyat, kita lebih utamakan kehendak rakyat, dan kita juga memikirkan bahawa lebih banyak yang boleh kita bantu jika kita mempunyai hubungan yang baik antara negeri dan juga persekutuan. Jadi apa yang akan berlaku sekarang, kerana mungkin ramai tertanya bukan di Sabah tapi juga di sebelah sini, ini sudah pun ada kerajaan yang sah dilantik, mengangkat sumpah ketua menterinya, kabinet menterinya sudah dibentuk. Jadi adakah akan menunggu mereka ramai-ramai dengan sukarela meletakkan jawatan atau mengadakan proses undang-undang atau bagaimana? Tak, kita tunggu proses seterusnya lah. So, tadi saya dimaklumkan oleh pihak istana bahawa akan ada proses-proses yang akan berlaku dan kita serahkan kepada kebijaksanaan pakar undang-undang untuk meneruskan. So, ianya pernah berlaku juga dipahamkan di Perak dan pernah juga berlaku di Sabah pada 1994. Jadi kita menyerahkan kepada kebijaksanaan pakar undang-undang dan juga istana untuk langkah-langkah seterusnya. Jamawi, satu soalan saya. Dikatakan tadi Datuk Seri Syafiq Abdal merujuk kepada apa yang berlaku sepanjang 48 jam ini. Dikatakan ADUN-ADUN yang berjaya ini, terutamanya di kalangan ADUN Barisan Nasional dan juga komponen Parti Barisan Nasional, tidak dapat berhubung dengan individu di luar, terutamanya parti-parti yang lain di luar, kerana mereka berada dalam satu compound atau satu kawasan bangunan yang tidak dapat boleh keluar dan sebagainya. Jadi bagaimana Jamawi dapat boleh mengesahkan tentang ini? Apa yang berlaku, kita dipanggil untuk membincangkan isu ini pada malam kemarin. Jadi seterusnya diarahkan untuk ke istana. Tapi apa yang berlaku tak perlulah kita nak keluarkan semuanya. Tapi yang pentingnya adalah masih juga kita memikirkan bahawa keperluan rakyat dan juga kehendak rakyat keseluruhannya harus kita ambil kira. Okey, faham. Jamawi, sebelum saya habiskan perbualan kita, saya cuma perlu minta pandangan Jamawi tentang keputusan secara umum apa yang berlaku untuk pilihan raya umum ke-14, kerana Saudara Jamawi pun pernah keluar di Astro One sebagai pemimpin pemuda, penting, pemuda UMNO dan komponen Barisan Nasional. Dan bagaimana Jamawi melihat perkara itu, dan kita juga baru melihat sambutan perayaan UMNO 11 Mei dan sebagainya. Kita melihat juga apa yang dikeluarkan oleh dulu ketua rapat bagi Jamawi, iaitu Saudara Khairi Jamaluddin, dalam sosial media sosialnya tentang mahu bangkit kembali, mengakui rakyat menolak BN sebagainya. Tapi saya mahu pandangan Jamawi sekarang, kerana Jamawi berada dalam posisi yang unik, berada dalam posisi di mana bersama dengan yang dahulu dan kini menyertai yang baru. Berilah pandangan yang paling ikhlas tentang keputusan PRA 14. Ya, saya sebelum buat keputusan, saya telah maklumkan dengan Saudara KJ berkenaan dengan keputusan saya.
dan beliau tidak dapat menghalang. Dan bagi saya, kepentingan bukan sahaja bilang rakyat kita perlu dudukkan, tapi ada lebih banyak lagi usaha-usaha kerja-kerja yang harus kita laksanakan, bukan sahaja bilang untuk keperluan sistem pentadbiran yang lebih telus dan juga sistematik, tetapi juga kepada kehendak rakyat keseluruhannya. Okay. Jamawi, adakah ini kelemahan BN atau kekuatan Pakatan Harapan, keputusan ini? Tak, mungkin apa yang berlaku adalah rakyat mungkin bagi signal kepada kerajaan BN bahawa harus adanya perubahan yang drastik, bukan sahaja di peringkat atasan tetapi juga kemungkinan pemimpin-pemimpin di peringkat bawahan. Okey, okay. Terima kasih kepada Jamawi Jaafar, okay. Ahli Dewan Undangan Negeri Kemabung N36 Sabah yang sudah menyatakan pendirian beliau untuk bersama dengan Pakatan Warisan dan juga Pakatan Harapan Sabah, dan menambah daripada keputusan asal pada Pelaraya Umum ke-14 iaitu pada hari kemarin 29 kerusi, sekarang sudah berjumlah 35 kerusi. Itu kalau ikut simple majoritinya ataupun majoriti mudahnya, Datuk Sri Syafiq Abdal dan juga rakan-rakan Warisan dan juga Pakatan Harapan sudah boleh membentuk kerajaan baru di negeri Sabah. Tetapi apapun, kita akan terus meneliti, memantau dan juga melaporkan apa yang akan berlaku sepanjang masa terdekat ini di Kota Kinabalu, Sabah. Okey, kita rehat dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Ya, terus bersama kami dalam era baru Malaysia. Malaysia memilih 48 jam dan kerajaan baru sudah pun dibentuk dengan pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ketujuh, dan Perdana Menteri yang ketujuh sudah memberikan kenyataan yang begitu jelas bagaimana hala tuju negara ini dan beberapa perkara yang perlu dilihat secara lebih utama dalam ataupun jangka masa pendek ini. Tetapi mungkin apa yang berlaku di Sabah itu, tadi Yusmadi ada menyentuh politik Sabah itu melangkaui politik kuasa. Ada sisi-sisi etikanya, sisi budayanya, sisi etnik dan sebagainya. Tetapi melihat keadaan sekarang dengan keputusan yang begitu tergantung itu, jadi membuka ruang perkara-perkara lompat parti dan juga yang orang Sabah kata sudah biasa. Tetapi bagi politik baru, ia menunjukkan keresahan, menunjukkan bahawa perkara ini perlu diselesaikan secepat mungkin kerana rakyat ingin melihat bagaimana political will itu dapat diterjemahkan selepas rakyat berbondong-bondong membuat keputusan untuk melihat perubahan. Dia dalam demokrasi juga, satu sisi yang orang terlupa nak tengok, sisi kepimpinan, leadership. Sebab itu ketika mana di Amerika, demokrasi dia kacau bilau, memerlukan seorang daripada Perancis, nama dia Tocqueville, Alexis de Tocqueville, untuk menulis buku Democracy in America, memberitahu berapa bobroknya demokrasi itu. Tetapi kata kunci di situ ialah the habits of the heart. Sekarang ini persoalan dia ialah habits of the heart di Sabah, di Borneo itu apa? Adakah masih lagi bersifat andaian dikatakan tadi, kami memang sebegitu. Tapi kita bercakap di kala pilihan raya Malaysia yang pertama di, saya ingat, 1955. Ya. Ini kita bercakap di 2018. Ya. Okey, itu. Jadi persoalan saya, kalau dia bersifat kepimpinan itu top down. Jadi orang yang mewakili itu perlu ingat, sekarang demokrasi bukan lagi direct demokrasi. Bukan zaman Greek, saya nak pilih kamu tak, sekarang ini ialah representative demokrasi. Isu fundamentalnya itu. Yang kenapa kita gagal melihat representatif demokrasi ini, dia diurus dengan cara apa? Berparti. Dia diuruskan dengan secara rule of law. Jadi di sini ialah kita melihat apabila seorang itu dapat mewakili sesuatu kawasan, dia mendapat restu sehinggakan surat watikah itu sangat penting. Okey, tetapi ada satu sisi lagi ialah dia mewakili konstitusi. Sebab itu persoalan yang kalau kita bicara dalam era baru, mampukah seorang wakil rakyat di kawasan A membuat jaringan langsung, katalah di Sabah jaringan langsung dengan Kuala Lumpur, Putrajaya. Saya mahu lihat sisi-sisi sebegitu. Sebab saya tengok sekarang, kalau susinya sangat vertikal, maksudnya nak cakap dengan Kuala Lumpur, kena melalui Kota Kinabalu, Kuala Lumpur. Mampukah daripada sempurna terus ke Kuala Lumpur? Tapi poin yang Jamawi timbulkan tadi, saya impress. Sebab dia mengatakan isunya ialah, saya memikirkan isu bawahan, iaitu isu pembangunan. Ya. Isu pembangunan maksudnya ialah bagaimana rakyat saya boleh lebih dimanfaatkan sekiranya saya mendapat bantuan daripada pusat. Sebab kenapa saya itu? Federalisme yang kita ada selama ini memang dipanggil bias, lebih cenderung kepada pemusatan kuasa ke federal.
Tetapi persoalan yang kita sekarang, kalau itu sahaja kerangka perlembagaan kita, lemahlah perlembagaan kita. Perlembagaan kita mesti anjal, maksudnya mesti dynamic, lulus, yeah. dynamic. Katakan dulu di Pulau Pinang, sebelum Lim Chong Yu membuat keputusan masuk ke perikatan, beliau adalah pemangkang. Tetapi apabila difikirkan Pulau Pinang itu mungkin lebih maju dengan bekerjasama, dengan bermuafakat, dengan berkolaborasi dengan pusat, ya. Maka keuntungan itu dapat Pulau Pinang. Dan hari ini kita nampak. So, persoalan saya di sini ialah, apa yang nak ditunjukkan dalam era baru ini? Kalau era baru, saya nampak Jamawi itu saya kagum. Itu walaupun ialah kita berbeza parti, jadi UMNO dulu. Tapi alasannya ialah apabila kepentingan pembangunan rakyatnya. Saya rasa itu secara tak langsung dia membawa mandat yang kuat. Dan lebih penting lagi, katakanlah kalau nasib dia baik, Datuk Syafiq Afdal memang dikekalkan sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar atau Pembangunan Desa. Itu satu lagi bonus. Mungkin, mungkin saya rasa itu yang Syafiq Afdal katakan. Saya punya pengalaman, saya pernah jaga dengan pusat. Kalau nak buat pembangunan tanpa bantuan kerajaan pusat memang sukar, apatah lagi Sabah. So, jadi saya rasa itu keputusan yang bagi saya sangat progresif. Bila dengar Yusmadi bercakap ni, kadang-kadang kita lupa dia juga adalah seorang peguam. Ya. Haji. Betul, dengar kita macam soalan. Bekas YB balik pulau dulu. Ya, ya. Tapi dia juga rapat dengan pimpinan parti. Itu kita begitu telus. Dan juga saya nak tanya pasal satu lagi perkara yang disebut oleh Tuan Dr. Mahathir dua kali dah dalam dua sidang abah Perdana Menteri baru ni. Tapi sebelum saya pergi situ, tentunya anda boleh meneka. Ia tentang hashtag DSAI, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebagai peguam, apa yang recourse ataupun apa jalan yang boleh diambil di Sabah ni? Kerana takkan nak tunggu Dewan Undangan Negeri bersidang untuk katalah usul undi tidak percaya kepada Ketua Menteri. Rakyat sekarang perlukan sekarang bantuannya. Betul. Bukan berhari-hari. Takkan nak bawa ke mahkamah, berapa lama pula nak selesai. Betul. Sebab tu saya timbulkan isu tadi, tiga isu tadi. Apa dia ni, apa kebudayaan, etika dan kepimpinan. Pimpinan ini top down. Jadi di sini ialah seperti dikatakan tadi, saya bagi contoh. Kenapa kita tak fikir, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir boleh bekerjasama padahal punya sengketa yang amat kuat tetapi itu era lebih besar. Itu so, era ini, politik baru. Nah, itu politik baru. Dan ini pun saya rasa Sabah perlu memikirkan kepentingan yang lebih besar melangkaui perbezaan. Okay. Apa kepentingan yang lebih besar? Pembangunan Sabah. Yeah. Keselamatan. Isu keselamatan. Pada isu pusat. Pada isu. Jadi bagi saya, kalau ada pimpin macam Jamawi tadi, mungkin bagi saya, dia kata tadi telah dirujuk dengan Syafiq Afdal, bagi saya Syafiq antara pimpin yang kanan, yang senior. Ya. Jadi mungkin itu ada kebijakan, kebijaksanaan di situ. Okay. Jadi di sinilah bagi saya Syafiq Afdal dengan anggota apa persuasion, political persuasionnya itu mampu meyakinkan pimpinan-pimpinan seperti Jumawi ini, ini yang akan sebenarnya akan membawa Sabah ke depan. Are you saying that we don't have enough politicians with guts, which is a scarce quality? Saya nak tambah ungkapan Perdana Menteri, beliau ada mengatakan we have scarcity of people with guts, orang yang ada keberanian itu, iltizam itu. Dalam konteks itu, sebab itulah kita perlu mengusahakan mengikut lunas undang-undang pembebasan tokoh yang kita tahu terbukti pernah mewakili kepentingan rakyat seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika betul undang-undang membuktikan bahawa beliau tidak sepatutnya berada di dalam pun sebenarnya, jadi Yusmadi yang lebih dekat dengan pucuk pimpinan, dekat dengan DSAI, tahu tak semua juga ahli keluarganya, tahu semua pimpinan tertinggi parti, tahu di mana hospital untuk mendapat rawatannya, tolonglah berikan kami status terkini, bukan saja dalam aspek undang-undangnya, tetapi juga dalam aspek keluarga dan kepimpinan. Seperti yang katakan tadi, new politics perlu bobrok tu kita nak tutup. Jadi semua minda terbaik Malaysia perlu berada di situ. Dia mesti bermula dengan apa yang saya panggil enlightened leader. Enlightened leader ini seorang pemimpin yang cerah. Cerah ini bukan cerah, orang kata dia cerah sebab rambut dia kurang. Tak. Dia cerah sebab dia memikirkan contohnya. Yang pertama sekali adalah Saya Yusmadi, saya lupa salah ada, saya. Ada. Kita dengar ada yang tak sempat dengar sidang akhbar pagi tadi. Jadi saudara Yusmadi sambung daripada situ nanti. Teruskan. Kita lihat salah saya. In the course of our discussion, our four members discussion with Agung yesterday, the Agung has indicated to one of us, actually this Guan Eng, that he is willing to pardon Datuk Sri Anwar immediately. So we will go through the process, the proper process of obtaining pardon for Datuk Sri Anwar. It is going to be a full pardon, which of course means that he should not only be pardoned, he should be released immediately when he is pardoned. After that, he will be free to participate fully in politics.
before he can join the cabinet, he will have to be a member of parliament first. So this process may take a long time. Whether he will immediately join the cabinet or not will be decided when the time comes. Memang kita, we are told, kita memang diberitahu bahawa Tuanku Agong, apabila saya mempunyai satu, saya mengadap Tuanku Agong, dia memang memang mahukan pengampunan ini, proses pengampunan ini berlaku secepat mungkin. Ini juga diberitahu oleh Tun Dr. Mahathir apabila kami seorang-seorang ya, kami pergi mengadap, dan ini adalah hasrat Tuanku yang Tuan Agong Wahduli. Dan ini saya kira bahawa apabila Tuanku Agong mengatakan kepada kerajaan yang baru, ini proses ini akan dipercepatkan insya-Allah. Kita tidak tahu jangka masa bila dia akan dilepaskan, tetapi kita rasa expectation atau kita jangka secepat mungkin itu mungkin dalam seminggu, mungkin. Saya tidak tahu, tapi ada, kita akan kaji tentang peraturan-peraturan penjara dan siapa mempunyai kuasa untuk melepaskan Anwar daripada sebut. Tetapi yang pengampunan itu penting, kerana kalau pembebasan 8 bulan Jun, pengampunan itu membolehkan Anwar Ibrahim berpartisipasi, mengambil bahagian secara langsung dalam pesada politik Malaysia. Ya, ada dua kenyataan besar itu yang memuat Perdana Menteri dan juga Datin Seri Wan Azizah Ismaili. Pertama sekali, secara peribadi, saya ada tweet dan saya tulis, itulah berita yang paling gembira untuk saya lah. Sebab saya juga antara ialah koordinator untuk Free Anwar Now, yang mana saya berusaha yang paling akhir sekali ialah dengan membawa lebih kurang 22 rekod rayuan ke London, bertemu dengan Queen Counsel bernama David Bentley, Queen Counsel di firma, sekarang ini saya cakap, eksklusif di Doughty Street Chambers, di mana Amal Clooney juga ada di situ, dan mereka juga peguam kepada Muhammad Nasheed, yang mana saya sendiri ke situ, tiada siapa yang tahu, yang mana pandangan undang-undang dia yang pertama mengatakan bahawa terdapat sebenarnya empat alasan bahawa perbicaraan tersebut adalah satu perbicaraan yang tempang, antaranya ialah isu DNA itu. Jadi ini saya timbulkan, kalaulah betul ini rekod yang dicadangkan ialah dari segi undang-undang, kita test balik dia punya sampel itu. Okay. Dan ini bukan perkara baru. Kalau di Amerika, namanya gerakan Innocent Movement, yang mana ada terlibat dalam guam-guam hebat. Ya. Tapi yang saya melihat di sini, dari segi kerangka perlembagaan, iaitu Fasal 42, iaitu hak mutlak yang dibutuhkan Agong untuk memberi, kita panggil apa, pardon. Okay, persoalannya di sini ada dua pandangan. Malah benda ini dikaji oleh seorang sarjana daripada Hong Kong University. Apa implikasi pardon? Ada yang kata dua. Satu, memberi kemaafan dan beliau tidak boleh mempunyai hak berpolitik seperti biasa. Itu dalam kes Mokhtar Hashim, kes pembunuhan. Tetapi ada yang kata, sebab tu saya nak kaji lebih, tapi untuk tujuan pandangan mungkin kita dapat feedback nanti, dalam kes Datuk Harun. Memang Datuk Harun didapati bersalah dalam kes rasuah 1981, katanya pengampunan itu ialah pengampunan yang penuh sehingga akan menyebabkan hak. Itu yang dinyatakan Tuan Mahathir tadi. Ya. Full pardon. Sebab full itu bagi pardon. Saya, apa yang dimaksudkan, kalau kita amati apa yang dikatakan oleh Tuan Mahathir itu, ada tiga perkara penting. Pertama sekali, dia kata pengampunan yang full, penuh. Mesti ada beza dari pengampunan biasa. Yang kedua, dia juga mengatakan immediate. Yang ketiga, dia katakan participation di dalam kabinet. Jadi perkara ini, kalau tanya saya, kalau pandangan saya ialah, kalau pengampunan penuh tersebut, Datuk Syed Anwar Ibrahim secara tak langsung dikatakan sabitan beliau itu dinyahkan. Jadi conviction itu di-quash oleh pengampunan. Oleh pengampunan. Sebab pengampunan ini bukanlah satu struktur yang asing. Untuk kawan-kawan rekam media, pengampunan ini kita melihat sistem Malaysia ini, dia ada Mahkamah Magistrate, Mahkamah Session, Mahkamah sehingga yang terakhirlah Mahkamah Persekutuan, dulu Mahkamah Agung. Di mana letaknya Fasal 42 ini, Agung ini? Agung ialah sebahagian daripada sistem itu. Sebab itu mereka-mereka yang dihukum, katakan hukum mati. Kebanyakannya. Itu kes biasa, kes dadah sebenarnya, akan membuat permohonan sebegitu. Malah kes yang melibatkan Kenneth Lee, yang katakan Alex Lee punya saudara itu, telah dibuat sebegitu. Tetapi yang ingin saya tekan di sini ialah hak prerogatif Agung itu sebenarnya tidak boleh dipertikaikan. Kalau hari ini Agung kata, saya tadi ayatnya kelima, saya sanggup apa ni, willing. Maksudnya saya willing itu bukan saya pun nak pertimbangkan. Dan immediately bersedia untuk sanggup. Sanggup dan ingin melepaskan serta-merta. Okey.
Kalau kita kaitkan perkara ini, bagi saya, implikasinya, Anwar sepatutnya hari ini sudah balik. Hari Jumaat, hari ini berapa bulan? 10 bulan. Ya. Sudah berada bersama keluarga. Dan bulan puasa ini keluarganya akan bersama-sama. Itulah impian saya. Dan lebih penting lagi ialah, beliau sebenarnya mampu juga selepas ini terlibat di dalam kabinet. Kerana bagi saya, kalaulah saya jadi Perdana Menteri, lepas yang angkat sumpah saja, saya terus jumpa Yang di-Pertuan Agong, Yang Mulia, saya ingin mengusulkan sebab atas kapasiti Perdana Menteri, sebab apa secara prosedurnya ialah lembaga pengamanan ini ada dia panggil lembaga dia, yang mana diwakili oleh Ketua Menteri kalau di negeri, yang mana ini kita bercakap seorang Perdana Menteri. Saya rasa kalau mungkinlah dia akan menelefon Pegawai Negara, Tan Sri Afandi, saya nak mengusulkan ini Perdana Agong. Takkan tahu apa yang kata tak. Okay, kita rehat dahulu. Right. Banyak nak diproses ni. Kita semua bukanlah peguam. Pegawai undang-undang. Ramai peguam di Malaysia. Tapi tak semua di Malaisia peguam. Dato' Pak Akbar pun akan sentuh tentang itu. Ada peguam yang berbeza pendapat dengan peguam. Ada hakim berbeza pendapat dengan hakim. Tafsiran itu kan? Itu tafsiran Yusmadi. Dia banyak rahsia. Pergi ke UK hari ini, malam ni boleh cakap. Reveal. Tapi atas nama ketulusan, kita perlu mendengar semuanya. Itu satu sisi. Nanti jika ada peluang, kalau Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pun nak datang ke rancangan ini, silalah kita berikan jemputan. Kita rehat dahulu, apabila kembali saya nak pergi ke Dato' Akbar tentang aspek integriti. Kenapa kita perlu ikut proses kali ini? Rule of law. Semuanya. Yeah. Memang kalau boleh kita nak ekspreskan itu dan ekspreskan ini, tapi apa pentingnya persepsi integriti dan nilai integriti mengikut proses, rule of law dan sebagainya, itu kita bicarakan selepas ini kerana sentiasa imbangan di antara ini. Nakkan kecekapan, efisien atau mengikut undang-undang, mengikut lunas-lunas sepenuhnya. Itu kita bincangkan selepas ini. Demokrasi is messy. Terima kasih kerana masih bersama kami. Lebih kurang setengah jam lagi kita akan bersiaran langsung era baru. Banyak maklumat baru, ada yang nak bagi eksklusif di set ini secara pertama kali. Nanti saya dah minta dengan saudara Yusmadi untuk bercakap sekali lagi dengan kamera kerana ia agak teknikal tadi. Tetapi Dato' banyak yang disebutkan oleh saudara Yusmadi, termasuk boleh keluar semalamlah. Tetapi saya nak pergi kepada rule of law dan juga persepsi integriti. Kerana kalau kita tak bersabar sedikit dan ikut betul-betul UNAS dan prosedur undang-undang tu, ada pelbagai interpretasi. Persepsi juga. Saya setuju itulah. Kalau boleh kita ikut undang-undang, sebab kalau pun kita buat begitu, jadi ini akan dipertikai oleh masyarakat. Satu pihak lagi. Ya. Yang kedua, ini akan memberi apa ni kesan yang tak baik. Jadi oleh kerana itu, pastikan juga kita ikut undang-undang. Keluar pun bukan lama lagi. Tetapi pastikan kita jangan gopoh, tetapi memberi luang, peluang kepada orang lain untuk mengatakan bahawa apakah ini sistem yang dijanjikan. Balik kepada ini, pengukuhan institusi yang untuk memastikan pengasingan kuasa semua ini. Tadi disebutkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telefon sajalah Pegawai Negara. Tetapi dalam sidang akhbar tadi pun, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan the Attorney General has undermined his own credibility. Jadi bila saudara Yusmadi cakap itu yang saya nak pulang balik kepada Dato' Akbar Sata, sehingga institusi-institusi dicerahkan sepenuhnya, sekurang-kurangnya persepsi integriti. Apakah pilihannya ada? Tapi boleh AG kata saya tak mahu kan ikut. Cuma proses tu PM terpaksa buang dan kita terpaksa lantik peguam negara yang lain. Itu boleh dibuat jika beliau mahu kan. Sebab beliau mempunyai pandangan sedemikian. Itu pun boleh. Tetapi oleh demikian, itu sebabnya kita katakan bahawa pastikan apa saja yang kita buat itu naklah mengikut undang-undang, jangan terlalu over sangat. Okay. Ini akan memberi peluang kepada pihak lain untuk melihat kepada apakah pemerintah baru ini begini. Tetapi kita pasti menunjukkan bahawa kita profesional dan mengikut undang-undang dan jalankan dengan secara yang baik, tetapi tidak ada ruang-ruang yang boleh dipatahkan oleh pihak yang having have that discussion. Walaupun telah bercakap begitu, saudara Yusmadi, perlu diimbangkan di antara efisiennya pelaksanaan penyampaian kepada rakyat. Sebab itu telahan saya lah, cantik comel molek aja bilangan kabinet itu 10 saja setakat ini dengan penyampaian. Kita mahu hasil outcome rakyat. Deritanya sekarang tak cukup wang, deritanya sekarang kualiti pendidikannya. Jadi di mana imbangannya? Kerana ini saya rasa antara penanda aras yang mata masyarakat melihat kepada kerajaan era baru. Saya ada berita baik untuk graduan-graduan public admin
Banyak pengumuman di malam ni. Teruskan. Sebab sebenarnya apa yang diperlukan sekarang ialah a good public administration. Okay. Sebab apa yang dikatakan oleh Cik Kam tadi itu ialah birokrasi. Tetapi sebelum birokrasi terbentuk, dia ada perkara yang paling fundamental namanya justice, freedom. Okay. Itu benda tu kena clear. Kalau benda itu bersifat, sebab tu saya kata tadi, kalau saya kes ini, kenapa saya ambil pendirian begini? Sebab asasnya ialah flawed, asasnya injustices, asasnya ialah orang kata wrongful conviction. Birokrasi dibuat untuk sebagai pemudah cara. Apa tujuan birokrasi tadi? Untuk mengelakkan abuse. Tetapi kalau birokrasi itu menjadi dinosaur baru sehingga menghalangkan keadilan dilaksanakan, menjadi keadilan terhalang, that is not birokrasi. Itu injustice. Sebab itu kita kena berhati-hati di sini. Sebab ada perkara yang saya katakan sini. Kenapa saya katakanlah ketika British meninggalkan Malaysia, dia meninggalkan satu sistem birokrasi. Okay. Tapi sistem birokrasi itu yang sekarang ini telah di yang apa di kesampingkan sehingga kan contohnya kalau dulu kalau kita nak buat bangunan JKR, tapi sekarang ada baru-baru macam-macam. Ada kreatif SPV, Special Purpose Vehicle, 1MDB dan macam-macam. So benda itu kalau tujuan lebih untuk memudahkan, tetapi kadang-kadang atas sebab kreativiti itu sebut membentuk satu birokrasi baru sehingga kan isu yang diperkatakan apa ketelusan. Terus jadi tak telus sebab terlalu banyak lapis. So, tapi yang lebih saya tekankan ialah dalam aspek yang Cik Kam kata tadi. Undang-undang mesti membentuk satu nama dia keterdugaan undang-undang, predictability of law. Kalau hari ini kalau kamu ditahan, kalau saya nak bela kamu, apa ABC dia? Tetapi sehinggakan kalau kamu ditahan, saya tak boleh fikir apa ABC dia, itu nama dia tak ada predictability of law. Itu yang cakap dia Hayek. Hayek cakap dalam Road to Serfdom, law mesti ada predictability of law, predictability of justice or injustices. Tetapi kalau sehingga birokrasi tersebut lebih pada mengaburkan sehingga keadilan terhalang, itu kan birokrasi. Itu ialah benda yang orang kata apa menyusahkan. So di sini yang perlu kita fikirkan untuk mulakan satu Malaysia yang baru ialah apa fundamental dia. Sebab Malaysia ni ketika mana dia sebelum merdeka, dia ada pemasyuran kemerdekaan. Dia kata mesti dibina di atas apa dia? Apa dia panggil? Keadilan, demokrasi, liberty. Itu asas dia. Tetapi kalau hari ini kita letak perkataan mata ini kepada birokrasi sekarang dengan bajetnya melimpah, kebocorannya ialah birokrasinya kena melampau sehinggakan keputusan yang bijak tidak boleh diambil sehingga kan apabila berlaku kalau kira rasuah ni lah sebab saya pernah duduk dalam SPRM sebagai penasihat isu tata kelolaannya itu sehingga kita tak tahu puncanya di mana sehingga kan kita boleh berpuas hati ada projek gagal tapi tak boleh macam cik yang kata tindakan. Tak boleh ambil tindakan dan tak ada accountability-nya itu tak tahu kat mana. Jadi bagi saya kita dah pergi terlalu jauh. Saya mengandaikan kepada basic public admin chief secretary ya. Kita perlukan KSN, satu KSN yang sangat berintegriti. Itu salah satu kuncinya. Jadi adakah kita bersihkan semuanya itu dahulu baru kita lakukan proses yang baru? Kerana ini bukan saja tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada juga saudara Rafizi. Adakah peletakannya sama? Saya cakap tadi itu bila saya cakap wrongful conviction, innocent melangkaui semua orang. Sekarang bagi saya apabila saya beri contoh, apabila jatang kuasa kerja bangsa-bangsa bersatu, United Nations Working Committee, mengisytiharkan 5-0 bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mengikut etika yang undang-undang kami tengok, dasarkan ini, beliau ialah dipanggil arbitrary detained. Jadi apa arahannya? Sama macam yang yang Dato' Agong kata, he must be released immediately and his political right must be given immediately. Jadi bayangkan, ini standard mana? Ini standard yang universal. Yang turun ke bawah. Sehinggakan Malaysia ketika kita membentuk Suhakam, kita memberi akur janji statutory bahawa Suhakam akan menasihati kerajaan di bawah fasa Seksyen 4, Kandungan 3 dan mana nasihat tersebut shall adhere mesti menggunapakai peruntukan-peruntukan di bawah United Nations Declaration of Human Rights. Dalam di situ dia ada civil, political rights yang mana sebenarnya dia daripada atas turun ke bawah. Tetapi negara tak ratifikasi. Sehinggalah kes-kes yang cik yang kata, apabila saya membela orang miskin di kampung, kes di halau rumah. Okay. Tapi kalau kita meratifikasi ekonomi, social, cultural rights, there is no force eviction. Okay. Datuk, dalam konteks ini saya nak tambah sikit. Ada banyak benda yang boleh dipilih untuk dilihat, untuk disemak, untuk diperiksa semula oleh kerajaan ini. Ini termasuklah yang berada di dalam pemikiran rakyat, kataan 1MDB itu, MDB. Orang mungkin tak tahu pun apa syarikat itu sebenarnya, tapi ia ada konotasi penyelewengan dan sebagainya. Jadi, kalau kerajaan dan kabinet baru dah lah kecil, hanya 10 saja kementerian, diberikan semua tanggungjawab ini, memeriksa ini, lunas undang-undangnya, bagaimana imbangan sepatutnya perjalanan ini? Betul kita tak mahu birokrasi mengaburi, tapi kita juga ada realiti. Ini yang orang real politik selalu masuk dan berdebat ni. Jadi, bagaimana pada pandangan Dato' Akbar, apa yang perlu dilakukan dahulu
pandangan Jusmandi jelas, ini perlu dilakukan dahulu. Tapi ada banyak lagi. Satu MDB, kita nak tarik keluar semula GST. Sebenarnya itu membabitkan undang-undang juga. Dan sistem itu sudah dibeli, komputernya sudah dilaksana, ada pelayannya atau server yang syarikat sudah pun melaburkan dan sebagainya. Mesti ada compensation dan sebagainya atau bagaimana. Kemudian Tun M semalam ada menyatakan bahawa siapa yang sebelum ini cuba membantu gabungan Pakatan Harapan tapi dikenakan cukai berlebihan, kemudiannya yang di ahli perkhidmatan awam diturunkan pangkat atau tidak diberikan pangkat. Banyak benda nak dilihat, tapi kalau semua ini dilihat, kita masih ada tentang fourth industrial revolution nak dilihat, sains dan teknologi, STEM di dalam pendidikan menurun. Pada pandangan Dato' Akbar, yang mana perlu ditarik dulu, yang mana perlu diletakkan kemudian, apakah siapa patut mengimbangkannya ini? Banyak perkara. Ya, tapi saya setuju juga dengan Tuan Lawyer kita kan. Saya pasti beliau mempunyai kepakaran dan kes Anwar ini kita dapat selesai dengan secepat mungkin. Itu insyaAllah. Saya pasti. Tapi satu poin yang dia bawa ialah mengenai kualiti kita punya public administration, admin. Public admin. Sebab kalau kita bercakap dengan PTD zaman dulu, mereka juga telah mempertikaikan, minta maaf kepada golongan-golongan yang ada kini. Kerana kalau dulu, YB takut kepada DO. Peruntukan itu dibuat oleh DO dan YB kadang-kadang kalah menangnya dalam satu apa tu tempat bertanding itu adalah kerana dia berdasarkan kepada district officer. Tetapi kini kita dapati bahawa sistem kita dah terbalik. Kita takut kepada ahli politik. Jadi sebab apa? Sebab integriti. Kita ikut saja apa yang tak betul kerana nombor satu, ahli politik. Sebab kuasa. Kita nak kuasa, kita nak pangkat sampai kita gadai. Apa saja kelulusan yang tak sepatut kita buat, kita bagi dalam segi kontrak dan sebagainya. Jadi ini adalah kita perlu melihat kembali seperti nyatakan, terutama sekali pentadbir yang paling mustahak sekali iaitu PTD. Dari segi kualitinya, dari segi bahasa Inggerisnya, dari segi dari segi birokrasinya, itu patut dilihat kembali. Tetapi kita juga patut terima kasih kepada kerajaan yang sedia ada. Mereka juga kalau kita tengok immigration, JPJ sebagainya, banyak improvement. Tapi itu boleh lagi dipertingkatkan. Oleh demikian, kalau kita melihat kembali untuk menjawab soalan, memang isu rasuah merupakan satu isu yang paling mustahak. Kena selesai dulu baru boleh selesai lain. Kalau isu rasuah ni kita tak selesai, maka yang lain itu akan terkebut. Okey. Saya perlu pergi rehat dahulu. Itu penting, tapi saya jual dulu isunya. Jadi 1MDB bukan soal balas dendam atau apa, perlu diselesaikan kena melibatkan struktur dan sistem. Sistemik kata setengah orang. Sistemik. Dan ia juga di mata dunia. Kerana sekarang kerajaan baru ini perlu meyakinkan pelabur bahawa tak, kita tak menuju ke bawah. Kita lebih baik menuju ke atas. Itu juga penting. Perdana Menteri mengatakan berkali-kali, dua sahaja baru, tidak apa. Tapi we are a trading nation. Kita negara berdagang, bebas. Kita nak dagang dengan semua orang sebagainya. Bagaimana nak membina keyakinan itu sambil kita membetulkan yang ini? Dua orang inilah yang akan jawab selepas ini. Ya, malam ini kita bercerita tentang era baru Malaysia selepas Perayaan Umum ke-14 sudah pun berlangsung dan kerajaan baru sudah pun dibentuk. Beberapa perkara yang diangkat oleh Yang Amat Perdana Menteri tentang isu integriti dan juga bagaimana kita melihat kehadapan pemisahan kuasa yang jelas untuk memastikan tiada lagi isu-isu berkaitan dengan ketirisan, rasuah dan perkara yang berlaku sebelum ini perlu juga diangkat tetapi berlandaskan rule of law ataupun kedaulatan undang-undang. Okay. Saya ingin terus kepada soalan tadi. Tadi kita dah bincangkan imbangan mana nak mula dulu itu penting. Tapi yang paling penting, tugas-tugas perkhidmatan awam, ketuanya, itu perlu dipastikan persepsi, integriti, efisiennya atau tidak, kemahirannya, pengetahuannya. Dan institusi itu sendiri perlu diberikan satu pembersihan daripada sekurang-kurangnya persepsi dan dipastikan integriti strukturnya. Adakah itu yang patut dilakukan sekarang? Okey, kalau saya boleh cakap secara lebih objektif, apa yang kita mahu sekarang ini ialah satu kepimpinan yang boleh dikatakan deliver daripada the public goods. Apa public goods hari ini? Public goods hari ini fresh water, keselamatan, education, health. Jadi apa yang kita nak hari ini? Kita, ada sebuah negara di India, ketua menterinya hebat, tapi nak memberi air bersih pun gagal. Dia kalah dalam election yang lalu. Tetapi dia buat super koridor.
dia buat Microsoft, dia buat. Di Malaysia, kita berada di threshold yang lain. Maksud kita, saya nak betulkan tadi. Maksud saya tadi, civil service kita bermula yang sangat baik. Zaman Tun Razak, zaman sebagainya, Tan Sri Hashim Aman dan sebagainya. Dan sehingga kan saya dapat gambaran daripada rakan-rakan bekas PTD, dia kata di era Tan Sri Elias Omar dulu ketika melatih rakan-rakan PTD, dia membentuk satu alumni yang sangat membangga. Jadi bayangkan hari ini yang hanya diperlukan oleh seorang pemimpin mampu menggarap the best of the public service, the best of private sector, the best of civil society dan ada juga individu-individu tertentu yang saya sebutkan lah, berkolaborasi di situ, muafakat untuk bigger agenda dan itu boleh berlaku. Dan ada perkara bersifat top down. Saya beri contoh. Kalau kita masuk satu pasukan, kadang-kadang player yang sama, tukar coach saja jadi lain, tukar captain jadi lain. Sebab itu bila Mandela melakukan transisi, antara dia nak bawa tim South Africa menjadi rugby dunia, dia pastikan Matt Damon dalam cerita Invictus itu faham apa dia nak bawa. Sehingga kan mampu menjadi inspirasi kepada semua pasukan. So di sini bagi saya Tun M dan dibantu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan teman-teman mampu bagi saya memberi inspirasi, aspirasi baru kepada rakan-rakan di media, rakan-rakan di private sector, rakan-rakan di academic institution agar bahawa kita sebenarnya hebat, hebat. Itu yang menghebatkan Malaysia sebenarnya, bukan yang dimaksudkan oleh Barisan Nasional. Saya suka dia sebut terus ya Datuk. Datuk Tun Dr. Mazir, Datuk Seri Anwar Ibrahim bagus. Ya. Okay, terus. Yang sebenar kan, kita orang politik jangan ganggu KSN, Pentadbiran. Okay. Jangan ganggu. Okay. Maknanya dia mempunyai 100% apa ni maknanya kuasa untuk menentukan, menempatkan dan juga memberi training dan sebagainya untuk pegawainya. Tetapi kini dirosakkan oleh orang politik kebanyakan itu. Yang kedua, kita dapati bahawa kita juga kena memastikan iaitu setiap pengambilan itu hendaklah diambil berdasarkan kepada merit. Merit. Memang sekarang saya dengar second class apa dan sebagainya, tetapi masih ada lagi kita dengar termasuk dalam agensi penguatkuasa yang mana terpaksa nak naik pangkat pun kena bagi duit. Okay. Jadi perkara-perkara sedemikian patut kita hapuskan supaya kita lebih telus dan kita menaikkan pangkat seorang itu bukan kerana segi kerana cash is king, tetapi kita naklah menaikkan seseorang itu kerana merit dan juga kewibawaannya. Tuan sebut itu dalam isi pertama, tapi saya nak lapiskan ini. Tolong beri contoh apa yang Saudara Ismadi cakap tadi, Dato' Akbar Sata. Kita pernah ada yang bagus. Saya nak contoh spesifik tentang BPR dahulu, lepas kemudiannya SPRM atau MACC. Kerana saya membincangkannya sejak mula awal ini. Okay. Saya menemubual lebih 10 atau lebih 12 pakar antarabangsa MACC, Hong Kong, lah, Kanada sebagainya. Kita sudah sampai satu tahap sebelum kita memberikan kuasa. Kita ada mahkamah khas rasuah. Yeah. Tapi akhirnya, kertas itu perlu juga pergi ke AG. Betul. Misalnya, di Indonesia, lain caranya contohnya. Contoh yang baik, Hashim. Harun Masyid. Saya kita dengar, kita dapati bahawa beliau ni hanya seorang saja yang dia jumpa, PM. Dan saya dengar dia kadang-kadang PM jumpa dia. Maknanya orang yang dihormati, orang disegani dan dia mempunyai integriti. Jadi kini kita lain. Kalau dipanggil kita terus pergi. Itu sebab kita bebas, pada bebas. Dan nak kata bebas pun tak bebas sebab kita masih lagi dikuasai oleh orang-orang politik dan juga dari segi apa tu institusi dan juga pelantikan ketua itu sendiri. Itu sebabnya kita terpaksa kembali kepada apa ni zaman-zaman dahulu, iaitu di mana pegawai penyiasat berkualiti. Mereka ini bukan saja bagus dari segi penyiasatan, bahkan juga dari segi bahasa Inggeris sebagainya, kerana untuk mendapat maklumat-maklumat yang bagus ini selalunya kita terpaksa berkait dan berhubung dengan Malaysian American association dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang sempat. Dan yang ketiga, kita dapati bahawa dari segi kualiti pengetahuan, maknanya kita bukan saja boleh tahu mengenai menyiasat tetapi ada pengetahuan lain untuk berjumpa dan juga mendapat maklumat daripada orang-orang yang tertentu yang mempunyai pangkat. Kita bukan saja hanya mempunyai knowledge dalam siasatan tetapi kita kena ada knowledge lain yang mana kerana orang nak beri maklumat ni dia tak boleh terus kita pergi cakap mengenai rasuah-rasuah. Kita mesti ada skill yang mana ia boleh percaya kepada kita bahawa mereka boleh memberi maklumat berkongsi. Dan juga whistleblower. Kita ni whistleblower ni boleh dipercayai. Jika dahulu kita sudah ada semua perkara itu, kenapa kertas siasatan 1MDB dan SRC itu terhenti dan tidak sampai ke penghujung seperti yang rakyat
fikirkan itu? Dia yang sebenarnya 1MDB, yang sebenarnya saya nak ulang sekali lagi. Kes SRC International disiasat oleh SPRM. SRC International ini adalah subsidiary kepada 1MDB. 1MDB, kena ingat. Kalau orang kata tak ada kes 1MDB ini disalahgunakan, salah. Sebab dalam kes SRC ini, iaitu bernilai 43 juta ini, SPRM telah membuat cadangan kepada peguam negara bahawa dia ada kes. Tetapi dia reject dan sekali lagi dia appeal. Satu kenyataan yang dibuat ini oleh pimpinan MACC dahulu, ya, to be clear. Ya, okay. Dulu. Tetapi apabila pegawai penyiasat utama itu, iaitu Datuk Bahari sendiri, menyatakan bahawa kita mempunyai kes ini adalah kes simple, tapi kita akan appeal. Itu menunjukkan bahawa mereka mempunyai kes. Tetapi apabila sampai kepada AG yang membaca fail, dan saya pula dengar mengatakan bahawa mungkin ketua pengarah ni yang membaca fail ini, yang asal dan sekarang. Saya tak pasti itu. Tetapi kita dapati bahawa kita kena ingat, seperti saya nyatakan tadi, bahawa AG ini dilantik oleh Perdana Menteri. Tetapi kes SRC itu adalah target dia adalah Perdana Menteri Najib. Tapi bagaimana seorang AG itu yang dilantik oleh peguam negara meneliti, melihat dan membuat keputusan sama ada hendak menuduh atau tidak menuduh. Ini merupakan satu konflik interest. Sepatutnya ia memberi kepada orang lain untuk menilaikan kes itu. Ini merupakan satu sebab. Saya nak minta pandangan saudara Yusmadi sebelum kita habiskan, tapi saya juga nak berikan sisi. Ramai rakyat tidak lupa, ramai pemimpin yang ada dalam Pakatan Harapan sekarang kerap juga mengkritik perkara yang sama kepada sistem keadilan kita, terutama mahkamah. Tanpa menghina mahkamah, sulamkan keduanya itu sebelum kita habiskan. Kita mesti faham konteks kita bercakap ini, Malaysia ini dalam tahap demokrasinya di mana? Kita dalam pengajian demokrasi yang ada definisi BK 500 lebih itu, Malaysia berada di tahap namanya competitive demokrasi. Apa maksud competitive demokrasi? Demokrasi yang mana institusi demokrasinya wujud. SPR-nya wujud, BPR-nya wujud, parlimennya. Tetapi dalam competitive demokrasi, institusi demokrasi dimanipulasikan. Sebab itu di Malaysia ini, kita Malaysia, Mexico, ini negeri-negeri Singapura, ini termasuk negara yang mana ada institusi demokrasi. Kadang kita permulaan membina institusi, tapi di Malaysia itu benda itu dah jalan. Sebab itu kadang-kadang atas nama institusi, integriti itu telah disapu-sampahkan. So, jadi di sini ialah kita kena fikir di mana kita sekarang. Bagi saya di Malaysia, kita berada di dalam konteks institusinya sudah selesai. Tapi yang pentingnya, integriti di mana? Adakah di kepimpinan? Di undang-undang, undang-undang pun ada jiwanya, dia panggil integrity of law. Kita, Malaysia ialah orang yang meluluskan undang-undang paling banyak di Dewan. Adakah kita nak bangga sebab lulus paling banyak? Tidak. Adakah kita nak bangga kita paling banyak Menteri Kabinet? Tidak. Sehingga kan yang dikatakan Kabinet baru adalah clean and slim. Okay. Kita tengok dulu kalau macam kalau mana. Kalau itu, untuk contoh 1MDB itu bagaimana? Okey, contoh dalam 1MDB, bagi saya mudah. Kebetulan saya bekas penasihat SPRM. Apa peranan saya? Saya terbuka sini. Saya tahu keberbrokan dalam itu bagaimana. Tetapi saya ambil pendekatan, saya tak nak bagi ada alasan yang mana sebab saya lebih bersifat memperkasakan. Okey, antara aduannya ketika saya bincang, retreat. Apa? Masalahnya bajet. Kadang-kadang minta staff sampai 200. Bila hantar ke EPU, patah balik, dapat 50 orang. Okay. Pegawai dimotivasi. Jadi saya tak mahu ada masalah itu. Sebab bagi saya, undang-undang tidak boleh berfungsi dengan baik kalau sistem sokongannya lemah. Masa cuma, sudah tamat. Cuma, satu minit. Cuma saya nak tambah sikit. Kita kena ingat bahawa 1MDB itu tidak disiasat oleh SPRM. Dia disiasat oleh jawatankuasa task force dan diketuai oleh AG ataupun polis. Itu kita kena faham bahawa, tetapi selepas ini tak jadi masalah. Kita boleh buka kembali ataupun boleh dilakukan siasatan oleh SPRM. Maklumat dalaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebaik saja keluar terus akan masuk politik. Caranya Saya tak boleh berkata begitu tetapi kerana saya percaya daripada tahun 1998 yang kita cuba hantar mesej kepada masyarakat, we are the people, rule of law. Kita akan lawan sehingga mengikut proses. Dan ini pun benda yang sama. Dan saya rasa beliau akan menghormati keluaran undang-undang itu. Kesimpulan kepada kedua tamu pada malam ini, yang penting era baru ini integriti mesti paksinya. Mesti. Itu jiwa. Jiwa pembangunan. Saya sebelum pilihan raya, saya malu nak menyatakan saya seorang Malaysia. Tetapi hari ini saya bangga saya menjadi seorang Malaysia. Kita semua bangga kalau saya ada masa saya nak nyanyikan lagu negaraku, saya nak nyanyi semua empat ni. Tapi ini untuk anda, semuanya kami Malaysia. Diskusikan bukan untuk menentang sesiapa, tapi untuk memastikan sinar fajar baru kita Malaysia itu era baru. Terus terik menjadi mentari yang bersinar paling kuat di era dunia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pilihan anda, Malaysia. Jumpa lagi esok. Thank you so much.